Mohon maaf, Ibu Nabila sama Profesor, apakah suara WC bisa terdengar? Ya, suara Mbak Wesi kedengaran, suara Dr. Judy nggak kedengaran? Halo, tes, tes. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, dokter. Oke ya, saya lanjut. Saya lanjut, jadi ini agenda bahasan saya yang diberikan warna merah itu yang sangat penting ya, kalau yang di bold yang akan kita bahas berikutnya. Ini sedikit perkenalan saya, tadi kan namanya sudah disampaikan, innalillahi wa innalillahi rojiun, istri saya sudah berpulang 26 Desember tahun lalu ya, jadi sekarang saya jadi lima jagoan tim basket ini berjuang untuk ya mengisi sisa hidup saya ke belakang sama ya berusaha memberikan hadiah-hadiah pahala amalan-amalan untuk kamar rumah istri saya. Nah, topik ini saya bebas konflik ya, artinya saya nulis bebas, nggak ada sponsor atau apapun, ada titipan nggak ada, jadi ini ibadah aja semata-mata kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan amalan-amalan yang bisa menjadi bekal kita pulang. Kemudian semua hal yang baik ini datangnya dari Allah, yang salah dari saya, untuk itu saya mohon dimaafkan. Nah, kardiotokografi ini juga terkena dampak COVID ya. Kalau di Jakarta mungkin saat ini memang melandai, tapi kita tidak boleh abai ya. Tetap protokol 6M itu dilaksanakan. Pasien juga kalau ini gambar ini sebelum COVID ya, pasien pakai masker dua lapis, kemudian juga pakai face shield. Jadi saya mensyaratkan seperti itu. Bahkan ada klinik yang mewajibkan semua pasien-pasien di rapid antigen. Ini adalah contoh satu kasus nyata ya. Jadi yang kenapa kalau kita saat ini di Indonesia angka kematian perinatal kita masih juara di ASEAN ya. Karena banyak sekali kejadian kematian atau morbiditas dan mortalitas perinatal itu terlambat diketahui. Ya, artinya sudah sampai pada kasus ini, kardiotokografi ini yang polanya adalah sinusoid. Ini sudah preterminal. Kemudian kalau kita lakukan USG, ini semua objen di Indonesia bisa ya. Semua objen karena Doppler ini jadi USG kompetensi objen basic itu. Jadi sini yang kita sebut reverse end diastolic flow. Jadi aliran darah itu yang menuju jantung atrium kanan itu balik ke arah dia. Akibatnya janin itu seolah-olah tidak memperoleh darah gitu ya. Nah, kondisi hipoksia berat ini digambarkan dengan pola sinusoid dan ini adalah kategori 3 yang kita sebut sebagai disfungsi saraf pusat. Bayangkan ada seorang janin dilahirkan saraf pusatnya sudah disfungsi. Apa yang bisa kita harapkan pada kasus ini ya? Adalah semua kita nggak bisa banyak berbuat kalau ada kasus ini. Kita tinggal menunggu dia akan jadi apa nantinya. Yang sulit adalah kalau pasien itu bertanya, kenapa Bu Bidan, Ibu Perawat, apa, Nurse Maternity atau Dr. Yudi terlambat? Nah ini pertanyaan ini yang sulit dijawab. Nah saat ini di Indonesia, kita juga ada kendala bahwa CTG kita tidak bisa dianalisa dengan computerized. Sebagian besar adalah CTG konvensional. Dan itu juga menimbulkan problem yang lain.
Nah, jadi kalau bisa teman-teman punya yang CTG-nya yang computerized, ya, karena sensitivity-nya naik sampai 40-60% dan ini pun masih kurang untuk sebagai syarat alat untuk screening. Karena minimal 65% ya, kayak misalnya pap smear lah, pap smear kita bisa pakai screening untuk melakukan deteksi dini perubahan seluler pada serviks. Tapi kalau kita dikasih yang lain itu lebih rendah hasilnya. Nah, kemudian POGI tahun 2013 sudah memakai kategori. Yang beberapa minggu lalu saya ngajar di suatu rumah sakit, itu saya sedih sekali karena mereka nggak mempergunakan ini. Ya, jadi POGI memang agak sulit ya, memantau teman-teman di daerah, karena kan kita bukan polisi ya. Jadi yang akan jadi masalah kalau nanti ada kasus yang dinaik sampai ke pengadilan, itu kalau ada pertanyaan apakah Anda kompeten membaca CVG, apa Anda tahu standar dari profesi, bagaimana di PNI, bagaimana di IBI, seperti itu, dan semua nanti akan dikembalikan ke organisasi profesi seperti itu. Nah, PPNI dan ilmuannya nanti harus berkolaborasi dengan POGI. Kemudian juga tentang profil biofisik manning, ini harus dipahami dan diterapkan, karena nggak bisa janin itu kita, gimana mbak, bayi saya yang bagus, kalimat bagus itu nggak ada, yang mesti disebutkan adalah kategori 1 tanpa penyulit misalnya, kemudian profil biofisik manningnya 10, itu pun angka kematiannya masih ada 2 per 1000, kematiannya ya, angka kematian perin masih 2, jadi kita nggak bisa nol memang, tapi Indonesia saat ini adalah 15, Nah, mudah-mudahan saya bisa apa ya meng-encourage teman-teman mau belajar CTG. Jadi jangan nyerah walaupun tadi saya bilang susah ya. Nah, sekarang ada beberapa kepustakaan yang menarik ya. Ini tahun 2020 saya sama almarhum Dr. Jos Adrian yang buat pelatihan untuk rumah sakit umum daerah di Indonesia, Bu, ya. Jadi tentang tanam CTG untuk kasus-kasus kedaruratan pada saat persalinan. Dari diskusi itu, yang penting ada standarisasi dan kompetensi, sangat penting. Bagaimana cara memasangnya, kemudian menginterpretasi dan tindak lanjutnya. Dan ini hasil dari Inggris dan Amerika, National Institute of Health. Ternyata 60% CTG itu dilakukan dan disimpulkan salah oleh dokter. Ya. Bayangkan ini di luar negeri, kita gimana ya? Yang juga menarik adalah rasa percaya diri yang berlebihan. Jadi dia bilang bagaimana CTG bagus? Nah, CTG bagus itu nggak ada. Kalau di kita kategori 1 tanpa penyulit seperti itu. Jadi profil biofisik manningnya 8 atau 10. Betul. Nah, WHO 2 tahun yang lalu ya, itu menyatakan bahwa CTG yang konvensional itu tidak lebih baik dari Lenek. Bahkan dianjurkan mendingan pakai Lenek aja atau fetal doppler daripada mempergunakan CTG yang konvensional yang salahnya banyak ya, sensitivitinya cuma 25%, false positifnya 50%. Jadi enggak ya, pilihannya daripada enggak kan repot ya, kalau saat ini kita masih seperti itu. Jadi kita harus bijak. Nah, ini 2013 Cochrane. Cochrane ini juga menyatakan bahwa pemakaian CTG pada saat pasien masuk atau kontinu ini hanya berperan sedikit. Ya, jadi malah meningkatkan angka sesar dan vakum dengan atau forceps. Jadi ini juga harus betul-betul bijak ya. Jadi kemudian tahun 2019 ini peraih Nobel ini yang saya pakai sekarang sebagai dasar ya. Jadi ternyata sel kita kalau kena apa yang mengalami hipoksia dia akan bereaksi cepat dan beradaptasi. Masalahnya di Indonesia 48% ibu hamil anemi. Anemi itu sudah pasti hipoksia. Ya, hipoksia pada ibunya anemi, nanti folikelnya nggak bagus. Anemi pada bapaknya misalnya juga memprokos, spermanya nggak bagus. Bayangkan waktu fertilisasi dua-duanya hipoksia. Jadi si blastosis pada saat implantasi sudah hipoksia. Saya nggak kebayang itu. Dan ini bisa dilihat hari ini di kita ya. Hari ini di kita itu gambaran bagaimana anak-anak yang dilahirkan dari kekurangan oksigen. Ini tahun 2011 ya, hipotesanya ini jadi Warrender itu dan kawan-kawan. Jadi meneliti dan dia membuat urutan kematian ini. Sebenarnya urutan kematian. Nah, jadi kalau
tadi ibunya anemi, kurang oksigen, itu bayi itu udah mengalami insufisiensi kronik. Dan bukan nutrien ya, kita menyingkir. Yang repot kan kalau di Indonesia udah gizi kurang, oksigen kurang, seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan saat ini? Perbaiki oksigenasi ibunya. Kalau dia asma, dikontrol. Kalau dia anemi, cepat diatasi, cari sebabnya. Nah, kalau ini lewat, masuk ke fase adaptasi primer. Di sini udah terjadi penurunan kecepatan tumbuh. Semua pasien saya di trimester pertama antenatalnya 1-2 minggu. Saya ngejar ini nih. Jadi di 8 minggu atau 10 minggu saya udah tahu ini bayi ini udah early sign of IGR. Karena janin itu tumbuh 1 mili per hari. Bayangkan kalau teman-teman semua antenatalnya USG-nya nanti aja 20 minggu, 7 bulan segala macam atau enggak perlu USG. Nah, kita lewat ini. Karena ini hanya bisa dilakukan oleh dokter ya, dokter umum boleh bisa juga mengukur CRL, panjang kepala dari kepala puncak kepala bayi sampai bokong. 1 mili per hari pada trimester pertama. Nah, kalau ini gagal, dia masuk ke sini. Jadi gerak janin berkurang. Jadi teman-teman, tolong bidan-bidan sama perawat, jangan pernah mengabaikan bila pasien bilang, "Mbak, Bu, gerakan janin saya berkurang." Jawabannya, cepat segera ke rumah sakit. Kalau ada CTG, kalau nggak ada, rujuk. Kenapa? Dia udah masuk adaptasi sekunder, udah ada redistribusi. Ya, jadi namanya brain sparing effect, digeser ke organ penting. Jantung, kepala, adrenal, dan sebagainya. Kemudian pertumbuhan janin lebih besar dari pertumbuhan plasenta. Artinya plasenta juga punya rule of thumb, 1 mili 1 minggu. Ya, jadi kebayangkan kalau nanti plasentanya tipis, bayinya masih lebih besar, kecepatan tumbuhnya masih besaran janin. Jadi ini semua bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG. Jadi saya berharap bidan-bidan mau perawat ini suatu saat bisa melakukan ini, USG ini. Nggak kepegang sama objin cuma baru 4.800, nggak kepegang. Ya, kemudian juga ini lewat lagi masuk dekompensasi. Nah, jadi dekompensasi yang tadi yang gambar sinusoid itu. Jadi udah air ketuban berkurang, gerakan jadi berkurang, reaktivitas DJG menghilang. Nah, ini yang kita sebut kategori 3. Jadi variabilitasnya 0 ya, sudah disfungsi saraf pusat. Pola bunyi jantung agonal udah kematian. Nah, ini kalau dilakukan CTG yang computerized, angkanya adalah short term variation-nya adalah di bawah 4. Dan lebih parah lagi kalau sampai di bawah 2,5, itu ada tulisannya preterminal, artinya udah mau meninggal. Jadi bagian ini tolong dipahami dengan baik. Nah, kemudian tahun 2021 Himpunan Feto Maternal Dunia ya melakukan analisa, kemudian membuat paper. Ternyata waktu tahun 2012 ada 5 warna tuh, jadi hijau, biru, sampai merah. Kemudian kita pakai kategori 1, 2, 3. Kemudian mereka memodified. Jadi pada saat persalinan mereka pakai warna ya. Jadi warnanya cuma 3. Jadi kategori 1 2 3 warnanya hijau, kuning sama merah seperti itu. Nah, pada kategori 2 dibagi 2, ada yang kuning dan merah, itu tergantung dengan variabilitas. Jadi saat ini semua pasien yang in partu ini harus dinilai ya, sebenarnya apa? Kalau dia zona kuning atau zona merah. Kalau zona merah, bayi itu harus dilahirkan dalam waktu kurang dari 2 jam. Kalau bunyi jantungnya di bawah 100, dilahirkan kurang dari 30 menit. Jadi ini mereka mau mengurangi kerusakan pada saraf pusat, walaupun tidak seluruhnya akan menuju ke sini, walaupun. Tetapi ini adalah early sign bahwa, nah sekarang bagaimana di Indonesia? Nah itu, POGI belum memakai warna ini, tapi kategori sudah. Jadi saya propose tahun 2022, ini akan dipakai warna ini ya. Jadi di sini yang disimpulkan bahwa waktu sama sangat penting. Kalau kita di Al-Qur'an ada surat ya, di Al-Qur'an demi waktu semua manusia merugi, kalau kecuali yang saling tolong-menolong segala macam ya. Jadi penting ini. Jadi kalau kita nih bidan, dokter ataupun perawat maternity, itu sama Allah terpilih untuk menjadi orang yang membantu proses untuk keberlangsungan umat manusia di muka bumi ini. Ya, jadi nggak bisa kita bilang bahwa Bu lahir sendiri aja. Tuh di hutan di Papua, di Afrika juga lahir sendiri. Nggak gitu. Ya, karena kita disekolahkan, kita dikasih kemampuan untuk membuat segala sesuatu itu ada basis ilmiahnya ya. Jadi ini yang penting kita pahami ya.
zona merah dilahirkan dalam waktu kurang dari 2 jam. Ingat ini, zona merah ada di kategori 2, ada di kategori 2. Nah ini, jadi kalau kategori 1 ini normal semua. Kategori 2 dibagi, kuning di sini variabilitasnya masih normal. Tetapi udah ada deserasi, kemudian kehilangan apa akselerasi segala macam, kuning juga bisa ada tahikardia, ini masih yang penting di sini variabilitasnya masih normal. Nah, ini bagaimana bidan-bidan mau perawat ini bisa menentukan ini? Ini susah, susah harus dilatih sebenarnya. Kalau merah ya udah bisa masuk asidemia atau udah kerusakan saraf pusat preterminal. Ini kategori 3. Jadi kalau bayi dilahirkan kategori 3, ya siap-siap aja kita dituntut karena nanti ada CP, anaknya yang gak pinter atau dengan segala problem masa depannya ya. Jadi CTG harus disimpan 25 tahun. Ya. Nah, bagaimana bidan kompetensinya? Jadi dulu istilahnya macam-macam, reassuring segala macam lah. Istilah yang lama ini sebetulnya casing doang, casingnya aja. Tetapi di dalamnya cara bacanya mirip-mirip aja. Nah, POGI ya sama beberapa negara yang internasional, teman-teman yang ada himpunan veterinarian memakai ini kategori plus. Di Indonesia saya tambahkan sama teman-teman di kolegium temuan patologi, kenapa kita nggak care kalau misalnya anemi HB-nya 10 kan normal dok, nggak bisa HB normal itu 11 atau lebih ya, kalau kurang nggak bisa, udah hipoksia dia walaupun minim. Tadi ingat yang peraih Nobel bilang sel akan bereaksi dengan cepat kemudian adaptif ya, kalau dia adaptasinya gagal ya udah. Jadi saya mengingatkan ya, ini POGI udah sejak 2013 pakai, tetapi sampai hari ini juga masih banyak yang nggak tahu, nggak pakai juga. Jadi marilah kita hijrah menuju kebenaran. Bagaimana di sini? Ya, jadi ini angka kematian kita 15/1000. Faktor etiologi, faktor resiko, kalau saya ujian tuh pasti saya tanya ini sama murid-murid saya. Dia bingung juga nih kalau ditanya udah begini, aduh dok, aduh. Ya, memang kita literasi kita buruk ya, kita nggak suka baca apalagi nulis. Tadi Mbak Bella bilang baru satu buku, alhamdulillah saya bikin sendiri memang sudah 19, sekarang lagi dua lagi nulis, di tahun depan mudah-mudahan jadi 21 ya. Kenapa dosen itu harus bikin buku, bikinnya sendirian? Jadi boleh yang keroyokan, boleh itu bagian dari, kalau saya keroyokan udah lebih dari 30 ya. Tapi ya itu kan bagian aja, tapi sebagai dosen ya nulis dong, kalau nggak nulis ya bukan dosen gitu ya. Nah, bagaimana diagnosa dan tata laksana awal yang saya minta adalah awal. Jadi bidan-bidan perawat maternity awalnya itu harus benar. Kalau di awal salah nanti ya semuanya jadi salah. Nah, jadi peranan kita banyak dimulai dari sekolahan kita dan saran apa. Nah, SDM Indonesia inginnya ya, saya bikin foundation bersama istri dan anak-anak namanya SDM Indonesia Unggul dan Berakhlak Mulia. Juga Wakil Presiden bulan April mencanangkan hal yang sama ya, jadi idenya sama gitu. Tapi ini proses perjalanan ini dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Di situ gagal, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, hari ini kita harus juga paham, semakin banyak persalinan di tempat teman-teman, semakin sering training berkala. Kalau sehari 10 partus, berarti trainingnya sekitar sebulan sekali. Diingatkan tentang CTG, obstetri emergency, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsepnya berpikir. Ini dasarnya, nanti juga ada aplikasi. Jadi yang nomor satu adalah kenali faktor risiko dan kita punya apa, sarana apa. Kemudian bagaimana menentukan umur 30 minggu, benar, salahnya satu hari hanya bayi tabung. Kalau haid nggak dipakai. CRL pada 10-14 minggu salahnya 3-5 hari. Artinya seluruh pasien kita harus punya data CRL pada 10-14 minggu. Di luar itu kesalahannya satu minggu. Syukur-syukur kalau misalnya ada objin yang mampu mengukur cerebellum. Itu kesalahannya satu minggu sampai aterem dari 14 minggu ke atas. Salahnya satu minggu. Asal bisa mengukur cerebellum. Kenapa harus 30 minggu? Kenapa kalau tidak kita ragu bagaimana maturitas saraf pusat ini kita bisa nilai? Nah, ini dengan 1000 hari pertama di edukasi, di sinilah saya sudah bisa menilai waktu istri saya hamil. Karena dia janin saya itu bisa saya bilang 2+2 adalah 4. Kalau benar tendang mamah 2 kali, kalau salah 1 kali. Itu bisa. Itu sudah saya lakukan sejak pembuahan. Jadi edukasi intrauterin. Nah, sekarang di sini ada yang warna merah, CRC, segala macam, kemudian ada USG, objen. Jadi CTG nggak bisa lepas tanpa USG. Ini adalah cardioregulatory center, ada di fossa posterior, di kepala belakang, vertebral movement di tengah, apa di depan.
retikular itu fungsi luhur, ada di dekat corpus callosum di bagian tengah. Kemudian ini pusat pernafasan di cerebellum ya di belakang juga. Jadi kenapa dokter umum SPOG itu harus bisa melihat diameter bioparietal dan isinya? Lihat ini. Jadi kalau di depannya ada sesuatu, di belakangnya sesuatu ada kelainan. Nah, saya ingin juga bidan dan perawat itu mampu ini karena nggak sulit ngajarinnya. Ya, yang penting kurikulumnya dibuat ya. Saya sudah beberapa kali diskusi sama Prof. Yati ya. Nah, sekarang bagaimana gerak janin, fisiologinya gimana? Bidan paham nggak? Perawat maternity paham nggak? Apa hubungannya nanti? Bagaimana bunyi jantung? Four chamber view-nya gimana? Iramanya bagaimana? Kemudian hubungan dengan kontrasi uterus, siapa yang membuat kontrasi uterus? Kenapa gigi bolong harus ditanya? Kenapa sekret vaginanya harus dikultur? Ini semua saya lakukan. Kenapa? Karena ini infeksi bisa menyebabkan kontrasi, nanti akhirnya lahir preterm seperti itu. Nah, dari data ini semua baru kita interpretasi. Jadi kalau di sini ditemukan patologi ya, dari patorisiko dengan anemi, dengan asma, ibunya dengan kelainan jantung, ini masuk di sini. Artinya kategori 1 dengan anemi berbeda dengan kategori 1 dengan preeklamsi atau kategori 1 dengan diabetes gestasional, berbeda dalam penanganannya. Nah, masing-masing punya SOP sendiri ya. Jadi evidence base-nya beda-beda semua. Jadi enggak bisa CTG ini kalau CTG 1 aman 1 minggu, enggak ya. Tergantung temuan patologi bagaimana. Jadi ini yang tadi saya. Jadi pahami keterbatasan. Kemudian ikuti yang di standar OGI, ikuti. Ya, misalnya air ketuban harus pakai maksimum vertical pocket. Ini evidence base-nya A. Jadi nggak bisa kalau ada objin memakai AVI. Karena standarnya adalah MVP. Jadi ini yang sulit betul. Kalau negara kita segede Singapura, saya bisa bikin standarisasi dalam waktu 1 bulan kira-kira. Tapi Indonesia, kapan sampai bisanya? Nggak tahu ujungnya. Ya, saya mau Prof. Biran Almarhum yang hari ini udah 10 tahun ke-10 ya mengurus ini di kolegium. Hasilnya ya teman-teman bisa lihat sendirilah. Nah, kemudian gambar kedua yang tadi yang sel stress yang pertama, yang kedua ini. Ini yang saya juga bingung kalau ngajar sama bidan sama perawat maternity, gimana ngajarinya mulai dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki. Ini ada di mana fetal movement center, ini gimana koneksinya, mana tulang belakang, karena di sini ada medulla spinalis, semua saraf lewat situ. Bagaimana melihat adrenal, lihat ginjal aja belum pernah, apalagi adrenal. Jadi kemudian jantung sangat complicated. Di SA note ini ternyata ada namanya little brain of the heart. Ya. Jadi Prof. Dede yang spesialis jantung dalam bukunya yang Kolbu Salim. Jadi fungsi kita manusia yang paling luhur itu fungsi luhur kita ternyata ada di jantung. Ya, jadi dia powerful untuk hal baik, untuk yang namanya keimanan. Kalau otak yang ini, otak ini yang ngitung matematik, waras segala macam, dia otak fungsional apa ya? Bukan dia otak fungsional tapi untuk berpikir, tapi kalau ini untuk fungsi luhur. Jadi kalau teman-teman pernah nyontek pasti deg-degan. Kenapa? Bukan otak kita yang atau mata kita kedip-kedip tapi jantung kita. Nah, di situlah karena ada fungsi luhur. Nanti silakan baca yang namanya little brain in the heart. Jadi waktu kita fase embriologi, badan kita itu berupa lempengan. Nah, pada 5 minggu 5 hari jantung kita berdenyut. Itulah tanda kehidupan pertama. Dia yang akan menghantarkan seluruh sel menuju tempat yang akan jadi apa nanti. Dan di dalamnya ada saraf, ada otak gitu. Kenapa? Dia yang ngatur. Ya, jadi semua organ kita punya otak menurut saya. Jadi kenapa ginjal kita bisa diuresis yang diatur? Karena itu berpikir. Kita aja yang nggak tahu ya. Jadi tiba-tiba haus. Kenapa jantung kita deg-degan seperti itu? Nah, ini adalah indikasinya. Silakan dipelajari aja. Nah, ini contohnya tadi. Saya bilang ini fetal movement center ada di depan di sini. Kalau lobus frontalis ini normal, apa tandanya? Di sini ada cavum septum, diameternya di bawah 10 mili. Di sini ada ventricle 3 di depannya talamus. Ini diameternya kurang dari 3 mili. Di belakangnya ada fossa posterior. Di sini cerebellum nggak kelihatan, tapi ada cisterna magna. Di sini diameternya antara 2 sampai 10 mili. Nah, inilah yang saya inginkan bahwa bidan sama perawat itu mampu membuat gambar ini dengan potongan transversal di atas telinga. Jadi kalau ada gambaran ini, insya Allah yang ini empat-empat ini normal. Kemudian bagaimana jantung, per chamber view aja, ini juga harus bisa. Kenapa? Di sini kita bisa menghitung iramanya, bisa lihat rongganya. Jadi kalau gambaran seperti ini, nanti hubungan dengan antara yang kardioregulatory center di fossa posterior dengan yang tadi saya bilang di sini di atrium ini ada SA node, ini ada fungsi luhur. Kemudian ini ada hubungan dengan profil biofisik Manning. Mereka 32 minggu angka kematiannya udah kurang dari 2. Kita ATM aja mati kita.
Ya, jadi kita ini kalau dilihat profil biofisik mining kita angkanya sekitar 4-6, karena angka kematian kita 15 di sini. Jadi bayangkan janin-janin kita lahir hipoksia, apalagi kalau partusnya pakai litotomi segala macam, itu udah salah betulnya. Jadi sel-sel saraf ini akan rusak oleh hipoksia. Itu yang sering kita abaikan. Bagus dok, abgarunya 10-10 atau 20-20. Itu nggak bisa. Ya, Virginia Apgar itu penelitiannya di suatu daerah di Amerika Selatan yang nggak salah itu. Itu beda tempatnya sama kita. Kemudian strukturnya juga beda. Jadi Apgar skor itu nggak bisa dipakai 100%. Jadi cuma sekitar 60-65%. Jadi mesti hati-hati dengan Apgar ya. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang menurunkan sirkulasi. Jadi posisi ibu, habis naik tangga, kontraksi, semua. Yang penting mesti dihitung adalah atri uterina ini kecepatannya 500 cc sampai 600 cc per menit. Jadi berapa detik dia udah sampai janin. Ini bisa dihitung jaraknya, bisa dihitung ya. Nah, jadi teman-teman mesti tahu berapa sebetulnya MAP-nya, mean arterial pressure pada atri uterina. Gimana ngukurnya? Kita bisanya tensi ibu. Nah, ini bisa dengan USG kita Doppler namanya. Atri uterina kita bisa tahu. Jadi pada kasus-kasus high risk kirim aja ke OBGYN, nilai bahwa ini boleh nggak ditangani oleh bidan atau perawat gitu ya. Karena ini sangat komplikated. Belum lagi ini yang lebih dalam lagi, baru reseptor segala macam, ini sistemnya kompleks. Jadi di jantung sendiri banyak hal yang harus kita pelajari, kemudian di daerah batang otak ini. Ya ada baru reseptor, ada di sini medula oblongata, di sini ada segala macam ya. Yang ini daerah belakang ini nggak bisa dilihat pakai USG, tetapi di arcus aorta ini bisa kita lihat pada potongan jantung yang longitudinal seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Prof. Dede. Jadi ada little brain in the heart. Ini konsep sinkronisasi otak jantung dengan otak kepala. Jadi betul, jadi embrio itu waktu saat kita masih fase embrio 4 minggu itu baru mulai dibentuk tuh 4 minggu, kemudian kita enggak bisa lihat, kita enggak tahu 5 minggu, 5 hari USG bisa lihat ada gambar kayak lurus gitu ya, struktur longitudinal, terus di tengahnya tuk-tuk-tuk, nggak bisa didengerin dan nggak boleh didengerin, kita hanya bisa pakai emot, nah itulah di situ. Ya. Nah ini ya, kalau nanti teman-teman buka sendiri lah literaturnya ya, ini ya. Jadi di atrium kanan ada warna kuning, sel saraf. Sel saraf ini adalah otak, sel otak dulu, waktu kita hamil 4 minggu, 5 minggu, udah dikirim ke sana oleh jantung. Ya. Dan ini hati yang sehat, memiliki kesempurnaan serta kekuatan melakukan. Jadi ini orang yang unggul dan berakhlak mulia itu ada dipengaruhi di sini. Jadi makanya kalau ada pasien yang lahir tanpa CTG, kita bingung itu. Kalau CTG-nya yang konvensional juga nggak banyak manfaatnya. Jadi apa yang mesti kita lakukan adalah doa, berbuat baik, banyak sedekah, segala macam. Nah, pada saat kita dengarkan bunyi jantung dengan dokter atau lenek, dak-duk-dak-duk-dak, itu adalah yang kita sebut short-term variation. Tetapi yang digambar oleh CTG ini adalah long-term. Jadi salah itu. Jadi kita menembak, misalnya di pantai ada jejak kaki tiga itu buaya. Terus kita bilang, saya udah bunuh buaya. Padahal saya nembak bekas kaki. Jadi kita waktu baca CTG konvensional, bekas bunyi jantung yang udah ada jeda waktu kira-kira lebih dari 4 detik gitu. Jadi pada yang komputerized kita analisa setiap 4 detik gitu. Jadi hubungannya yang tadi di batang otak dengan jantung, dengan little brain of the heart ini sangat kompleks ya. Jadi kenapa kita harus mengedukasi janin sejak pembuahan, ini salah satu sebabnya. Jadi otak ini harus dilatih untuk hal-hal baik. Terutama otak yang ada di jantung gitu. Nah, ini di sini di SA note-nya. Sini ada yang kuning ini adalah rangkaian serabut saraf. Ini sangat complicated ya. Jadi kalau saya setiap diminta ngajar CTG, saya keriting juga sebenarnya karena saya juga nggak paham ya gitu. Nah, ini yang gambar ketiga. Ya, ini kalau ini saya pakai juga untuk seleksi mantu, calon mantu ya. Jadi saya akan cari jangan sampai dia anemi atau ada penyakit yang resikonya adalah insufisiensi plasenta. Kalau resiko tali pusat ini sulit kecuali dia ada riwayat kembar pada kasus yang monoamniotik ya, jadi nggak ada sekat di situ. Nah, pada saat hamil, test pack positif, tanya sama diri kita, terutama pasiennya bertanya, apakah sel janin saya sudah hipoksia? Apakah? Ya, jadi tanya problem di janin nanti ketidakcocokan golongan darah, misalnya ibunya ada penyakit ini, kalau dia nanti begitu bunyi jantung di atas 160, itu sudah tahikardi, ada gangguan enzim, pasti selular hipoksia udah jalan. Kalau kita dapatkan bradikardi, lebih parah lagi, sel dead, selnya udah mati.
belum bayinya mati loh, baru selnya, sel yang mana nggak tahu. Jadi di sini lihat, kalau prolong dengan absent acceleration, ini udah kategori 3 biasanya. Tetapi variabilitasnya lihat juga, kalau dia baru berkurang variabilitasnya, ini kategori 2 pada zona merah. Tetapi kalau variabilitasnya 0, dia udah masuk kategori 3. Ya, jadi di sini yang prolong ini kita bagi dua ya, kategori 2 dan kategori 3, kemudian kategori 2 ada yang kuning dan orange, apa merah gitu ya. Ini cara baca, pegang nadi ibu. Sekarang CTG yang baru ada udah bisa ngukur nadi ibu. Nah, ini yang mesti dicamkan baik-baik ya. Jadi saya kemarin diminta sama Prof. Ovi melihat suatu pelatihan yang mau untuk sosialisasi buku KIA 2020 ya. Waktu itu saya tanya, saya lihat kenapa memakai bunyi jantung normanya di buku KIA yang pink itu 120-160, itu kan nggak dipakai. Kita pogi kolegium, kemudian veto maternal pakai 110-160. Jadi saya cari ulang, pengen tahu sebetulnya. Emang nggak ada yang pakai 120, nggak ada. Kalau nanti ada buku pink, tolong teman-teman perbaiki aja, coret aja. Bu, ini maksudnya 110 ya, bukan 150. Bukan 120. Jadi bayangkan nanti kalau ada janin bunyi jantungnya 115. Bayangkan itu. Menurut Pogi itu benar, normal. Ya. Tapi menurut Kemenkes itu salah. Karena menjadi bradikardi, karena dia pakai 120. Jadi ya, sekarang siapa pengampu keilmuan adalah Pogi. Jadi ikuti Pogi aja. Ini internasional ya. Nah, Pogi pakai 110-160 dan teratur. Ingat harus pakai dan teratur. Ini CTG yang tempat saya, ini ada bunyi jantungnya Philip ya, jadi CTG-nya ya nggak murah-murah amat ya. Kemudian tonus dasar, kalau merek Philip ini 20 mm air rasa, kalau yang lain 10 mm air rasa. Jadi mesti teman-teman mesti tahu berapa tonus dasarnya. Nah ini yang saya harapkan teman-teman semua bisa punya ini minimal satu di rumah sakitnya. Kenapa? Ini CTG pinter. Ya, jadi yang nomor 8 ini, yang short term variability, tidak mungkin manusia bisa menganalisa ini. Tidak mungkin, karena dia analisa setiap 4 detik, 4 detik, 4 detik. Kalau kita yang baca CTG konvensional, itu mata kita aja dikasih kolom itu kan 30 detik, 30 detik. Itu kita nggak mampu itu ya. Jadi betapa apa ya sedih ya sebetulnya kalau kita nggak bisa punya ini. Mahal memang, tapi kalau masih bisa dibeli lah, iuran atau saweran lah. Nah, jadi bagaimana ke depan? Partus kategori 1 risiko 0 ya, atau low risk itu boleh mabidana itu. Kalau kategori 3 rujuk. Dan di sini begitu dapat kategori 3 telepon dokternya. Dokter DPJP-nya harus datang ambil USG, lakukan penilaian profil biofisik Manning. Ya seperti itu, kalau enggak bisa ya rujuk aja. Jadi pada saat kita mengaplikasi, ingat setelah 30 minggu lakukan pemeriksaan, kemudian apa yang kita dapat? Intinya pada kategori 1 ya masih bisa antenatal biasa intinya. Tapi kalau nanti dengan DMG stasional ini nggak bisa kontrolnya misalnya 4 minggu, dia bisa 1 minggu atau 2 minggu. Nah, kalau ke kategori 2 cari sebab atasi. Kalau dia merah di sini lahirin. Atau kalau kategori 3 udah pasti merah, ya lahirin. Cari sebab baru lahirkan. Jangan sampai di sini anencephalus di seksio. Ya, jadi sebab nomor satu ya, cari sebab, baru atasi, cari sebab, lahirkan. Ini di dua ini yang paling krusial, dua ini paling krusial, dia merah atau kuning seperti itu ya. Ini adalah pola-pola, ya, pola perubahan yang normal cuma satu aja. Deserasi dini ini kalau di dasar panggul pembukaan hampir lengkap masih bisa dianggap normal, tapi hati-hati yang dini ini. Yang, kalau yang bawah ini yang semua udah patologi, semua deserasi patologi, mau lambat, variabel atau prolong itu semua patologi, gitu ya. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan udah rusak otaknya, saraf pusatnya udah nggak berfungsi. Jadi semua tidak ada variabilitas, variabilitasnya nol. Tinggal lihat aja bentuknya 6 ini. Ini datar, ini tumpul ya bentuk U ya blunted ya, tumpul itu juga unstable, dia naik turun sendiri, overshoot turunnya apa lambat, naiknya cepat, kalau check mark turun cepat, naiknya lambat, sinusoidal udah saltatory udah mau meninggal. Ini yang unstable, ini yang overshoot, ini yang check mark ya, contreng, dan ini yang saltatory atau udah sinusoidal udah mau meninggal bayinya ini ya. Nah, jadi kalau ada pasien yang high risk, lakukan CTG pada 30 minggu, lihat apa hasil CTG-nya. Kirim ke dokter objin untuk menilai. Jadi
Yang sebelah kiri warna-warni CTG, yang sebelah kanan ini adalah Doppler pada pemeriksaan obstetri. Jadi kolaborasi ini harus ya, harus terjadi agar janin-janin yang kita lahirkan dalam kondisi optimum pada saat lahir tidak harus aterm, tidak harus. Ya kalau dia 30 minggu sudah merah lahirkan, makanya bagian perinatologinya harus keren. Ya kalau bagian perinatologinya nggak bagus kita repot. Ya, waduh kita nggak bisa. Ya dulu saya waktu pertama kali masuk di RSPAD batas bayi bisa lahir bisa hidup itu 2.500. Hari ini udah kita turunkan sampai 1.500. Ya kalau di bawah 1.500 ya udah kita kemungkinannya 50-50. Kalau di bawah 1.000, aduh berat. Ya jadi antara 500 sampai 1.000 mungkin 80% 90% akan meninggal dia. Tapi kalau 1.000 sampai 1.500 ya mungkin 50% bisa selamat. Tapi kalau di atas 1.500 80% bisa selamat ya seperti itu. Kalau aterem ada juga yang nggak selamat ya kayak kemarin dengan COVID ya susah dengan COVID. Jadi intinya kita harus kolaborasi antara dokter sama bidan atau perawat maternity di 30 minggu pada high risk di 30 minggu pada high risk. Minta USG-nya, kejar aja dokternya. Semua dokter objen harus bisa melakukan ini, harus bisa semua dokter objen. Nah kemudian yang bukti legal ini juga harus diberikan laporan. Jadi laporan ini ada standarnya, udah dibuatkan oleh kolegium dan juga dipakai di seluruh, udah dianjurkan. Ini kembali lagi nanti ke pasien. Nah, kemudian berapa jumlah kasus untuk buku log? Ini empat ada tanda bintang ini dalam kasus pandemi. Tapi hari ini ya RSPAD udah nggak work from home lagi. Ini kembali normal lagi. Jadi bidan perawat itu minimal 10 pasien, bahkan yang baru dari panduan pendidikan PPDS itu menjadi 50. Jadi 50 CTG kategori dibagi-bagi kategori 1, 2, 3 berapa-berapa seperti itu. Nah, ini contoh laporannya. Ya, jadi ini dibuat aja. Kalau ini enggak dibuat ya susah ya. Jadi kita enggak bisa banyak bicara, tapi kalau nanti ada kasus legal, ini udah pasti kita salah kalau enggak pakai ini, udah pasti salah ya. Nah, bagaimana kompetensinya buku lognya gimana? Ya, ini. Jadi buku lognya CTG memuat ini. Ada anamnesa ya, ini periksa penunjang, lab apa, diagnosa CTG adalah tadi kategori 1, 2, 3 plus apa. Kemudian di sini portofolionya, ini minimal 10 pasien. Ya ini jumlahnya serah, ya kalau bisa lebih lah jangan 10 pasien. Kemudian ini anak-anak sekolah ya dinilai oleh pembimbing, tapi kalau nanti teman-teman udah bekerja, siapa nilai? Ya carilah di situ dokter objen, dok tolong dinilai. Jadi kenapa? Kita ingin pintar, kita ingin bersama baik, ya tolong dinilai. Jadi objin itu menjadi pengampu keilmuan untuk nakes yang lain. Ya. Jadi kalau ada objin yang nggak membimbing, marah-marah, laporin aja ke POGI. Karena di kurikulum pendidikan PPDS ada itu, ya. Ada janji, seperti ada tugas untuk begini. Nah, ya. Bagaimana mencapainya? 10 pasien, kemudian ikut pelatihan. Nah, ini pelatihan ini, ya mudah-mudahan misalnya Prof. Yati bisa bikin sendiri, kemudian ya, IB juga bikin sendiri, silahkan nasi Indonesia. Karena masing-masing organisasi boleh untuk mengurus anggotanya seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Kita gagal menggabungkan data ibu, data janin, data klinik, gagal kita menggabungkan. Jadi yang keluar adalah rasa posisinya, bagaimana dok, strateginya, bagaimana bu bidan, bagaimana nurse maternity bagus. Tadi saya bilang, nggak ada kata diagnosa strategi bagus, nggak ada. Yang ada adalah kategori 1, 2, 3, plus berapa nilai profil biofisik manning, khususnya pada yang high risk pregnancy. Jadi tidak semua. Tidak semua yang high risk. High risk itu hanya sekitar 15%, 85% low risk. Tetapi kalau kita tidak tahu data lab di sini, misalnya HB-nya berapa, kita bingung low risk atau high risk. Ibu hamil dengan HB di bawah 11, high risk. Tadi hipoksia sejak fertilisasi. Seperti itu. Kemudian lakukan standarisasi, pelatihan-pelatihan, kalau kamar bersalinnya sehari 10 partus, itu latihannya adalah sebulan sekali. Seperti itu. Ya. Jadi, kembali saya ingatkan bahwa USG apa CTG adalah alat bantu diagnostik ya penting dalam pemantauan kesejahteraan janin dan dia harus dilengkapi oleh yang lain ada USG seperti itu. Kalau kategori 2 dan 3 segera rujuk. Ingat kategori 2 ada yang kuning, ada yang merah. Kalau yang merah dan 3 itu sudah merah dilahirkan dalam waktu 2 jam. Jadi kode warna ini memudahkan. Jadi ini belum dirilis oleh POGI belum tapi saya sudah memulai dulu nanti saya akan menyampaikan ke Prof. Budiman Santoso dan Prof. Ayu, Ketua Kolegium, sama Ketua Komisi Pelatihan, bahwa
ini pelaksana nggak sulit ya. Kalau yang 5 warna itu sulit gitu, karena ngajarnya juga nggak gampang. Tapi kalau yang 3 warna dengan kategori 1, 2, 3 itu lebih mudah. Ya, izin dok, izin mengingatkan 5 menit lagi waktunya ya. Dok. Ya. Siap, terima kasih. Saya pakai timer kok 4 menit lagi ya. Jadi ini udah mau habis. Jadi kembali mengingatkan bahwa teman-teman bidan, perawat dan juga dokter, mudah-mudahan di sini juga ada dokter kali yang ikut, adalah menjaga agar angka kematian perinatal kita bisa di bawah 2. Kemudian kita juga mempersiapkan SDM Indonesia yang baik. Dan ini dimulai dari program prahamil dan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau janin lahir berat otak 300 gram, waktu 2 tahun dia 1200 gram, setelah itu hanya 1500. Jadi 80% manusia hebat itu didesain prahamil dan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mudah-mudahan bidan-bidan di sini, perawat mas itu paham bahwa kita bukan orang yang hanya apa kabar bu, selamat bu, sudah test pack positif, kontrol 1 bulan, selamat ya bu, udah lahir. Dah, enggak, itu tukang. Saya nggak mau. Jadi kita ini adalah manusia yang diberi Tuhan akal. Einstein hanya memakai otaknya katanya 15%. Saya nggak tahu Indonesia, otaknya Indonesia berapa. Saya juga nggak tahu otak saya berapa yang saya pakai. Pasti lebih kurang dari Einstein, karena saya bukan Einstein. Nah, kemudian saya ingatkan juga training berkala pada kamar bersalin atau rumah sakit yang kasusnya lebih besar sama dengan 10 per hari, itu trainingnya adalah sebulan sekali. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kalau bingung nggak apa-apa, kita sama-sama bingung di sini juga ada Prof. Yati, ada Balis, dan nanti kita tukar-tukar pengalaman aja lah, karena strategi ini susah dipelajari, susah dipahami, tapi mudah salah. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik sekali ya dok. Bagi peserta-peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom chat, karena kesempatan kita ini sangat baik sekali ya. Kita jarang-jarang bisa memiliki kesempatan bersama narasumber Dr. Judy Junaidi ini. Mungkin saya meringkas sekali lagi ya kepada teman-teman, materi Dr. Judy ini mengenai CTG, kardiotokografi. Jadi CTG ini sangat penting sekali, bagaimana kita sangat memprioritaskan waktu yang sangat penting untuk menata laksanakan persalinan dengan kehamilan resiko tinggi. Jadi CTG ini sangat penting sekali apabila kita memiliki riwayat-riwayat kehamilan yang beresiko tinggi. Silakan kepada seluruh peserta, atau mungkin kita akan membuka sesi. Ada yang raise hand, banyak yang raise hand itu. Boleh, silakan, kita akan persilakan. Mohon untuk yang raise hand, kita akan tolong videonya diaktifkan ya. Kita akan memilih, silakan kepada yang raise hand yang pertama. Intan Ayu Kusuma Wardani, silakan diaktifkan kamera dan maupun suaranya. Kepada Mbak Intan Ayu Kusuma Wardani, kami persilakan. Ya, Mbak Intan Ayu Kusuma Wardani. Saya hitung sampai 5 ya, kalau tidak saya akan memberikan kesempatan kepada yang di sebelahnya. Intan Ayu Kusuma Wardani, 1. 2, 3, 4, 5. Ya, kita beralih ya kepada, silakan kepada Maulina Alimadia Keperawatan yang sudah membuka kamera, silakan unmute dulu. Silakan Ibu Maulina. Ya, silakan Ibu Maulina. Ibu Maulina, kami hitung sampai 5. Kalau tidak, saya akan beralih ke penanya selanjutnya. Ibu Maulina, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita akan beralih ke penanya selanjutnya, yaitu My Vivo. My Vivo ini mungkin belum menuliskan nama ya. Kepada My Vivo, silakan untuk bertanya. Ya, My Vivo. My Vivo, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, My Vivo, kita lanjut next ya ke Siti Nur Hidayah. Silakan kepada
Ibu Siti Nur Hidayah, silakan aktifkan kamera. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ternyata juga belum memberikan pertanyaan. Saya akan bergeser lagi ke penanya selanjutnya. Silakan Nurse Mustaqim Eskep MMKes. Ya, Nurse Mustaqim MMKes, kami persilahkan untuk bertanya. Silakan. Nurse Mustaqim Eskep, silakan di-unmute dulu, kemudian aktifkan kameranya. Silakan. Kepada peserta yang lain yang mau di kolom chat juga bisa, kami akan bacakan pertanyaannya. Karena sekali lagi saya ingatkan, ini kesempatan yang sangat berharga. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, terlebih kita sebagai tenaga kesehatan yang ada di lapangan, kita sering menemukan kasus-kasus kehamilan yang berisiko tinggi. Ini kesempatannya kita bertanya langsung kepada Dr. Judy Junaidi yang memang ada di pusat, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Ya, kami persilakan sekali lagi, kami hitung sampai 5. Nurse Mustaqim Eskep MKes, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata masih diam juga. Baik, Tabah Bealeze D3, Tabah Bealeze. Silakan Tabah Bealeze. Yang ingin bertanya, saya tolong di-unmute, kemudian aktifkan kameranya. Tabah Bealeze, saya akan hitung sampai 5. Kalau tidak bertanya, saya akan alihkan ke penanya selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sayang sekali Tabah Bealeze melewatkan kesempatan bertanya ini. Selanjutnya, saya akan persilakan Putri Sari. Putri Sari, silakan Putri Sari untuk bertanya. Silakan di-unmute, kemudian aktifkan kameranya. Kalau tidak, saya akan beralih ke penanya selanjutnya. Silakan, saya akan hitung sampai 5. Putri Sari, 1. Ya, Putri Sari. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan beralih ke penanya selanjutnya. Silakan kepada sekarang yang udah aktif kameranya, Ibu Siti Nur Hidayah sepertinya ya. Silakan Ibu Siti Nur Hidayah untuk bertanya. Ibu Siti Nur Hidayah. Ibu Siti Nur Hidayah, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya. Apa nggak kedengaran ya? Sepertinya malu-malu ini, Dok. Jangan-jangan ini ya, gangguan. Kayaknya enggak. Mereka ini udah posisi unmute ini, Prof, yang Ibu Siti Nur Hidayah, Mai Fito. Oh, dari tadi ya, banyak yang dipanggil, tapi tidak nyaut ya, Dok. Iya. Mungkin saya akan beralih ke penanya selanjutnya. Itu Novita tuh sudah. Novita. Novita Ferayanti Manalu, silakan. Apabila ya. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Ini saya mau tanya. Saya kan pernah, saya dosen clinical instructor, perawat di rumah sakit. Saya punya mahasiswa yang sudah menikah dan dia sudah selesai, sebenarnya sudah selesai wisuda, dan pas mau melahirkan, dia memang dia sepertinya obes ya, dan saya sudah bilang cepat aja ke rumah sakit. Nah, dia masuknya itu sore, dan sampai besok pagi itu hanya cuma dicek-cek biasa katanya, padahal pagi itu dia sudah mengantuk berat, dia sudah lapor ke bidannya, tapi bidannya itu tidak merespon dengan serius. Sehingga begitu tertidur sampai siang, jam 2 siangnya, dilaporkan, maaf dok sebentar, sebelumnya memang dokter datang malam, USG, dalam keadaan baik. Jadi besoknya itu yang dia mengantuk, lalu jam 2 siang, dia terbangun pada saat dilakukan vital sign, dan si pasien ini seperti lemas sekali,
dan akhirnya dilaporkan oleh perawat ke dokter objinya. Begitu sudah dilihat sama dokter, curiga. Dan akhirnya dinyatakan bayinya meninggal di dalam. Yang buat saya kecewa adalah saya sudah mencoba supaya mengarahkan ini, karena saya tidak terlalu tahu, tidak terlalu paham ini kebidanan, tapi saya tahu kalau ini mempunyai satu resiko yang saya juga tidak terlalu paham. Cuma kecewanya mereka dari bidan tidak mengakui bahwa itu kesalahan mereka, dan bahkan saya dihadapkan dengan direktur untuk menyelesaikan masalah, untuk berdamai, dan saya harus berdamainya saya yang minta maaf. Padahal maksud saya adalah bukan masalah saya minta maaf, itu mudah bagi saya, dok, tapi kehilangan nyawa itu sangat sakit rasanya, apalagi dia sudah berjuang di dalam pendidikan dia, dan saya tidak bisa membela diri dalam hal ini. Kira-kira kalau nanti situasi yang seperti ini terjadi, apa yang bisa menolong saya untuk bisa defend itu, dok? Maksudnya bukan untuk membela diri, sebenarnya untuk supaya menjadi pembelajaran bagi mereka. Itu aja, dok, terima kasih. Makasih, Novita. Ya, jadi dokter dijawab. Ya, saya coba menjawab. Jadi kembali semua kembali ke guideline, ya, artinya panduan SOP dari rumah sakit. Di POGI, obesity ini termasuk yang high risk untuk kematian ibu dan high risk untuk kematian janin, termasuk juga trauma. Nah, kalau datanya tadi nggak lengkap ya, obesitasnya berapa, tinggi badan berapa, usia gestasi berapa, kemudian apakah ada diabetes gestasional. Jadi kalau misalnya ada diabetes gestasional, itu kalau dia gula darahnya di atas 300, biasanya ngantuk ibunya. Kalau udah ngantuk, nanti janinnya juga teler, itu. Jadi nanti ada asidosis metabolik. Ya. Maaf, nah, dok, sebenarnya semuanya normal, dok. Cuma dia karena banyak jalan, jadi kakinya aja yang kelihatan bengkak. Ya, kalau gini, kita balik ya, kalau semuanya normal nggak akan IUFD. Ya, nggak akan IUFD. Jadi IUFD itu nggak akan ada yang tiba-tiba, nggak ada. Ya, semua kematian itu pelan-pelan. Ya, jadi tadi kan ada yang mulai fase stres sampai dekompensasi ya. Itu gradual. Yang mati tiba-tiba cuma dua, ketiban meteor ya, atau trauma langsung pada abdomen, ketembak atau ketabrak, itu mati tiba-tiba itu. Tapi yang lain enggak. Ini kita proses enggak, ya, dok, ya. Proses, pasti proses. Jangan denial. Di Indonesia banyak yang denial karena ilmunya enggak cukup, dia bilang oh semua bagus-bagus saja. Enggak mungkin. Enggak mungkin bagus-bagus. Jadi kalau saya, kalau ini harus dilakukan audit maternal atau audit kematian ibu dan audit kematian perinatal, harus. Jadi rumah sakit lewat komite medik, ini semua ini harus dibahas. Kenapa? Untuk mencegah keberulangan. Karena jangan sampai ada korban lain lagi seperti itu. Nah, jadi pertama SOP-nya lihat di rumah sakit seperti apa, kedua lakukan audit kematian, ketiga pencegahan keberulangan. Jadi di sini bukan cari siapa benar siapa salah, tapi adalah bagaimana kita memahami kasus demi kasus, kan nggak bisa digeneralisata. Ya, semua case by case, karena kan ada precision medicine namanya ya, semua lab harus presisi, semua manajemen dokter, perawat, bidan semua harus presisi. Jadi nggak ada lagi, kecuali kalau kita memang bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Community Medicine, kita memang ngomong se-Indonesia, global, tapi kan pasien ini kan datang sebagai pribadi, bukan ada 100 pasien datang ke kita. Jadi precision medicine juga berlaku pada perawat, pada bidan, dan juga pada dokter. Makasih. Ya. Terima kasih Dr. Judi atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Novita, apakah penjelasannya membantu? Mudah-mudahan nanti WA-WA-an aja lah. Terima kasih, dok. Berarti harus WA-WA. Terima kasih banyak, dok. Ya, sama-sama. Ya, baik Dr. Judi, kita akan beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ada pertanyaan dari Rohmaria, yaitu dia Romania S1 Prodi S1 Kebidanan Universitas Dr. Subandi. Dia ini merupakan ibu hamil yang belum 1 tahun sudah hamil lagi dan memiliki anak balita. Apakah berbahaya apabila setiap hamil dari anak pertama dia di CTG lebih dari 180 dan selalu kontraksi? Di kolom chat, dok. Waduh. Oke, makasih.
Jadi ya, kalau kita kembali ke mungkin teman-teman udah baca Profesor Gabel ya, itu bilang bahwa interpregnancy care itu sama pentingnya. Jadi asuhan antar kehamilan itu harus dilakukan pada wanita umur 15 sampai 45 tahun oleh seorang dokter, minimal setahun sekali dia ketemu. Tapi kalau nanti bisa perawat maternity atau bidan S1 ini mampu, silakan. Karena POGI objek nggak cuma 5.000 lah, nggak sanggup kita. Kemudian yang kedua tadi tentang bunyi jantung. Nah, bunyi jantung normal kan 110 sampai 160 dengan variabilitasnya yang normal, teratur seperti itu. Jadi kalau di atas itu abnormal, apalagi kalau di atas 180 dan masuk kriteria gawat janin, itu harus cari sebab akhiri. Nah gitu, jadi nggak bisa kasih oksigen miring ke kiri, nanti CTG ulang besok, itu yang cara lama. Itu kita nggak bisa lagi. Tadi kan kita udah tahu bahwa pakai kategori 2, warna oranye, warna kuning, kita cari bisa diatasi nggak. Kalau dia masuk merah, 2 jam harus lahir. Kalau gawat janin kayak gini, 30 menit harus lahir. Jadi nggak bisa ada gawat janin konservatif. Nggak ada gawat janin konservatif. Ya. Ini kalau di atas 180 udah gawat janin. Mbak Bella, terima kasih. Terima kasih Dokter Judi atas penjelasannya. Jadi Ibu Romania, silakan mungkin akan masuk ke fase keserujukan ya, karena 180 sudah masuk ke gawat janin begitu. Baik, saya akan beralih ke masih ada waktu untuk mungkin Nurse Mustaqim yang sudah mengaktifkan kamera, silakan di unmute ya. Silakan mengajukan pertanyaan kepada Dokter Judi. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Matur nuwun untuk dokter waktunya. Matur nuwun untuk Dokter Judi. Iya, sama Sawangsulna bahasa Sunda. Silakan Mas, monggo mau nanya apa? Izin. Izin Pak Dokter mau bertanya terkait dengan suasana pandemi, Dokter. Mohon izin. Nih, pandemi ini pada ibu hamil kan juga disarankan untuk dilakukan vaksinasi gitu, Dokter. Ya. Dengan vaksinasi setelah umur usia kehamilan 13 minggu, terkait dengan vaksinasi yang disarankan kan Sinovac, Dokter. Ini untuk masyarakat sekarang itu kan vaksinasi untuk yang pertama, karena Sinovac tidak ada, cenderung untuk Moderna. Jadi untuk vaksin pertama dan kedua itu Moderna. Mohon izin bertanya, apakah tetap diperkenankan, Dokter, untuk vaksin ini? Yang kedua, Dokter, mohon izin terkait dengan DJJ, Dokter. Tatkala persalinan itu, DJJ itu kan cenderung terjadi seperti seolah-olah vital distress, Dokter. Jadi sehingga penolong persalinan itu ketika sudah mulai ada HIS, ada ini kan cenderung seolah-olah vital distress. Jadi cenderung kita khawatir sehingga kita ingin mengirim. Sedangkan kondisi sudah mulai pembukaan lengkap. Jadi yang saya tanyakan untuk DJJ itu pada persalinan itu yang akurat itu yang apa, mungkin setelah berapa lama dari jarak HIS atau gimana, Dokter? Mohon izin. Karena ketika HIS berhenti itu normal DJJ-nya, Dokter. Tapi ketika habis HIS, kemudian seolah-olah DJJ itu vital distress. Sehingga kita cenderung bingung, jangan-jangan vital distress. Nah, yang kita tanyakan pertama, tindakan kita apa, Dokter, untuk terkait hal ini? Dokter, perkenalkan saya Mustaqim dari Jember, Dokter. Ya, monggo Mas. Makasih. Ya, terima kasih Pak Mustaqim, silakan Dokter Judi. Ya, terima kasih. Jadi saya bukan yang paling ganteng sendirian ya, ada cowok lain, enggak apa-apa nih. Tadi soal vaksin yang pemerintah bilang yang ada di depan matamu aja yang paling bagus. Lakukan, semua aman karena vaksin yang ada di Indonesia itu enggak ada yang dari virus dilemahkan atau virus hidup. Jadi aman, lakukan. Jadi memang ada kipinya. Kipinya kalau yang Sinovac minim, kalau yang Moderna, saya ngalami Moderna itu nano-nano lah. Tapi nggak apa-apa, itu aman. Dibanding kalau tidak diimunisasi, kita perlu waktu minimal 4 minggu sebelum dia lahir. Jadi 34 minggu yang terakhir. Kenapa? Antibody. Jadi kalau antibody-nya nggak punya, susah tuh bayi nanti. Kalau ibunya mantan ACI ya, ACI itu alumni COVID Indonesia itu. Alumni COVID Indonesia itu dia nunggu kata sekarang 3 bulan vaksinasi. Tapi beberapa teori yang baru, ya begitu negatif, kemudian keadaan ibunya baik ya vaksinasi.
Pak Mustaqim. Kedua, soal bunyi jantung. Dan jadi kan kita klinis ya, kita jangan tergantung sama alat atau sama lab atau apa ya, klinis. Faktor risikonya apa nih ibu ini? Ada nggak? Begitu kita tahu, lihat pemeriksaan kita cocokkan periksa luar, periksa dalam, perfimetry, station, kemudian kira-kira kapan dia akan lahir. Nah, kemudian kita punya lenek, pakai lenek aja. 1 menit di dalam his berapa? 2 menit, 1 menit di luar his berapa? Bunyi jantung janin sehat tidak pernah berubah menjadi bradikardi atau tahikardi, tidak pernah. Gerakan janin juga tetap aktif sampai saat dia lahir. Gitu ya. Jadi kalau gerakannya jadi berkurang, itu hati-hati ada sesuatu, hipoksia pasti. Nah, bunyi jantung betul kita mesti dengerin betul-betul tuh. Jadi kalau hanya punya lenek ya 1 menit, ya telinga kita ya pegel sih pegel, terus ibunya bingung, dok dengerin apa, mbak dengerin apa, mas dengerin apa, ini bunyi jantung, kedengeran emang. Nah, jadi yang tahu itu kejujuran, hanya dia dan Tuhan. Jadi yang lain nggak mungkin. Jadi kalau memang di luar his bunyi jantungnya abnormal, dia di atas 160 atau di bawah 110, kemudian waktu di dalam his dia menjadi apa di luar his jadi normal, ada sesuatu, panggil obginya, suruh nilai saat itu apakah bisa dilahirkan pervaginam atau harus sesar. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri karena keterbatasan kita kan. Jadi Pak Mustaqim, apa yang mesti dilakukan ya rujuk. Tapi bagaimana kalau pembukaan udah 9 atau udah lengkap? Ya lahirin pervaginam dengan segala resiko. Bu, ini bunyi jantungnya nggak bagus, ini harus dilahirkan. Nah, kalau mesti cepat ya vakum forceps. Ya. Tapi kalau nggak bisa, nah itu yang repot tuh. Ya, jadi masa pis apa dulu pis rong ya, di epis didorong tuh waktu saya dulu di daerah kayak gitu. Jadi kembali lagi kepada Pak Mustaqim, setiap ibu hamil nilai baik-baik, klinis nomor 1 baru pemeriksaan penunjang. Pakai patograf. Patograf itu harus dipakai. Kemudian kita juga harus pintar mengkorelasikan antara perlimaan, leopot, bidang Hodge, pembukaan. Itu jangan sampai nanti kita periksa dalam juga anget. Nggak boleh. Dan saya sedih benar. Dok, ini pasien pembukanya antara aja yang nilai. Oh gitu. Ya, bidang dilupakan itu perfimetri. Makasih Pak Mustaqim. Terima kasih. Tanya Pak Mustaqim, baiklah seluruh peserta seminar kesehatan kali ini mungkin kita akhiri dulu untuk sesi pertama bersama Dr. Judy. Nanti akan ada pembicara yang kedua dan ketiga. Namun sebelumnya sedikit saya ingin simpulkan materi dari Dr. Judy ini bahwa kita di Indonesia memiliki angka perinatal yang masih tinggi sehingga melupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan CTG ini atau kardiotokografi karena penting untuk melakukan penatalaksanaan persalinan dengan kehamilan resiko tinggi berdasarkan diagnosis CTG. Dan perlu diingat kita sebagai perawat maupun bidan sangat penting sekali jangan pernah mengabaikan apabila ada pasien yang sudah mengeluh gaya gerak janinnya itu sudah lemah atau mengalami penurunan. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga terima kasih kepada dokter atas kesempatan dan waktu yang sangat berharga. Mungkin untuk kita akan masuk ke sesi foto sebentar. Seluruh kamera tolong dibuka. Kita akan foto, silakan panitia untuk mengabadi bersama Dr. Judy pembicara pertama kita sebelum kita masuk ke pembicara kedua. Silakan aktifkan kamera, kita pasang senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, yang di halaman selanjutnya silakan. 1, 2, 3. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Dr. Judy. Sama-sama, terima kasih Bella dan kawan-kawan. Ya. Prof. Yati. Terima kasih, Dok. Iya.
Nah, teman-teman, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu dari Profesor Yati Avianti. Sebelumnya saya akan membacakan dahulu kurikulum vitae beliau. Saya ucapkan selamat dan semoga hari kita selalu cerah seperti ini ya, teman-teman. Berikut adalah kurikulum vitae dari Profesor Yati Avianti, sudah hadir bersama kita. Profesor Yati Avianti merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Beliau merupakan profesor maternitas dari beberapa profesor maternitas di UI. Beliau juga merupakan profesor maternitas. Beliau sudah beri mendapatkan penghargaan atau scholarships atau grants. Yang terakhir adalah intensif dari buku di. Kemudian beliau saat ini aktif mengajar Fakultas Ilmu Keperawatan Depok. Ada pendidikan dan pelatihan yang pernah beliau lakukan adalah tahun yang terakhir adalah 2019, Good Clinical Practice. Dan saya yakin ini sebenarnya sudah masih ada banyak sekali ya Prof ya, mungkin Profesor belum sempat menuliskannya aja. Karena saya yakin Profesor Yati ini jam terbangnya sangat tinggi, saya pernah diajar beliau materi sains keperawatan, Prof. Prof. Yati juga merupakan concern di Qualitative Research Workshop September 2018 New Zealand. Kemudian beliau juga pernah pelatihan leadership for change training di Taipei, Taiwan. Kemudian beliau juga pernah di Kanada, yaitu End of Life Nursing Education Consortium Advancing Palliative Juli tanggal 8-9. Kemudian pengalaman kerja beliau sendiri saat ini adalah aktif sebagai dosen pengajar di FKUI. Dan adapun penugasan lain beliau juga pernah menjadi dewan editor Media Nurse, mitra besar si jurnal Icon, editor board Asian Pacific Journal Oncology Nursing, reviewer Cancer Nursing sampai sekarang, kemudian reviewer International Journal of Nursing Studies. Asesor sertifikasi dosen, asesor LAMPETEKES, asesor senat akademik UI, dan ketua senat FIKA UI, sekretaris DGBF FIKA UI dari tahun 2020 sampai 2025. Kemudian pengalaman kerja beliau juga merupakan juga dosen inti penelitian, dan banyak sekali publikasi karya ilmiah beliau yang sudah terindeks Scopus dan sudah terpublikasi secara internasional. Yang terakhir adalah tentang Finally I Get Climax, the Experience of Sexual Relationship After a Psychosexual Intervention for Indonesian Cervical Cancer Survivors and the Husbands. Jadi sudah diterbitkan di Journal of Psychosocial Oncology. Banyak sekali karya-karya tulis beliau, sudah tidak bisa, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Mungkin akan langsung saja kita masuk ke materi beliau. Kepada Profesor Yati, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tes suara dulu, apakah sudah terdengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih banyak Mbak Bella yang hari ini sebagai moderator. Ya, kemudian Mbak Wesi sebagai MC. Ya, yang saya hormati Dr. Judy Enjun yang baru saja memberi materi terkait dengan CTG ya, dan bagaimana praktisnya untuk petugas kesehatan, terutama perawat dan bidan ya, yang saat ini sangat penting sekali untuk dan menjadi isu ya, isu utama untuk tidak lain di maternity woman health ini untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi tentunya ya. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah dapat pelajaran yang berharga ya, materi yang berharga dari Dr. Yudi terkait bagaimana kita sebagai petugas kesehatan harus aware ya terhadap pentingnya pemeriksaan CTG dan bagaimana aplikasi dan pembacaannya juga yang berkaitan dengan penelitiannya ya dok ya tentunya ya. Nah penelitian ini penting, saya berharap untuk teman-teman ya bidan atau perawat atau dokter di lahan praktik ya, terutama di rumah sakit, terus aktif menggiatkan penelitian.
ya. Jadi dengan penelitian, dengan bukti ilmiah yang akan atau sudah dilakukan, itu tentunya akan menjadi pengalaman berharga ya, best practice ya. Jadi bagaimana kita berpraktek itu sesuai dengan bukti ilmiah. Nah, disinilah saya akan melanjutkan ya, bagaimana pentingnya penelitian ya, mulai dari teori sampai akhirnya diimplementasikan ke dalam praktek. Ya, jadi ini nyambung Dr. Judy ya. Sebagai calon-calon peneliti nih, saya berharap para audiens di sini adalah merupakan calon-calon peneliti yang nantinya akan terus ya menemukan sesuatu yang sangat berharga, tentunya akan digunakan untuk praktek keseharian. Izin saya share screen materi saya. Apakah bisa boleh saya diberikan co-host atau host? Sudah Bu, sudah. Oh, sudah ya. Oke deh. Entar dulu, kok jadi materi saya hilang. Sebentar. Bentar ya. Ya. Mungkin sambil mengingatkan kepada seluruh peserta yang sedang mengikuti seminar kesehatan saat ini, silakan untuk memberikan pertanyaan, bisa masuk atau ketikkan pertanyaannya di kolom chat ya. Kolom chat silakan, karena ini kesempatan yang baik sekali, kita juga akan memilih pertanyaan-pertanyaannya, dan nanti ada kesempatan untuk raise hand juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang sedang nanti menyimak materi, apabila ada pertanyaan langsung diketik aja di kolom chat. Sebentar Mbak, saya kehilangan materi saya. Iya, nggak apa-apa Prof. Sambilan menunggu. Ini ada pertanyaan yang tadi untuk Dr. Judy tapi belum sempat dibacakan. Nanti kita save dulu aja ya yang bertanya dari yang terakhir ya. Boleh kalau mau dijawab dulu. Ya, insya Allah ada. Ya, sudah siap, Prof? Sudah. Sempat menghilang dia ya? Iya. Ya, materi saya yang diamanahkan oleh panitia berkaitan dengan becoming a nurse research ya, researcher, mulai dari bagaimana science ya, nursing science itu dipraktekkan ya, atau nanti lebih jauh kita akan diskusikan tentang evidence based practice ya. Izin Dr. Enjun, Dr. Judy, saya present ya. Ini saya ya, jadi tadi sudah dibacakan, saya aktif di penelitian terutama bertopik di maternity and women health ya. Saya bekerja di Universitas Indonesia di Faculty of Nursing ya. Departemen saya adalah Maternity and Women Health ya. Kalau teman-teman atau para audiens ya, para calon-calon peneliti ya, saya sebut ya, main ke Depok ya, silahkan mampir di fakultas kami. Ini materi yang akan saya berikan, outline dari materi saya adalah saya akan bahas bagaimana itu seorang profesional perawat ya, apa itu profesional profesi atau esensi dari perawat profesional itu seperti apa. Lalu bagaimana seorang profesional itu memiliki kewajiban menjadi seorang peneliti. Dan kemudian tentunya peneliti ini akan menerapkan hasil risetnya kepada praktek kesehariannya ya, sehingga menjadi suatu bukti dan praktek-praktek yang dilakukan itu berdasarkan best practice-nya. Sehingga apa, asuhan keperawatan, asuhan kebidanan ya, ataupun asuhan kedokteran itu menjadi berkualitas ya. Jadi tidak lagi kita bicara tentang
menurut buku-buku apa, menurut kuliah saya atau menurut asumsi saya tidak ya. Jadi seorang petugas kesehatan ya, dokter, bidan ataupun perawat seharusnya ya sudah menggunakan bukti ilmiah ketika menjelaskan kepada pasiennya ataupun ketika dia menerapkan hasil-hasil penelitian untuk praktek kesehariannya. Nah, saya mulai dengan apa itu profesional ya, atau definisi profesional. Perawat, bidan, dokter adalah seorang yang profesional. Itu seperti apa? Tentunya yang pertama adalah diakui ya, punya kontrak sosial dengan masyarakat ya, itu tadi ya, kontrak sosialnya seperti apa, tentunya komunikasi yang terapeutik ya, hubungan nurse patient relationship-nya terjalin ya kepada masyarakat, atau dia punya kewajiban ya terhadap masyarakat ya dalam menjalankan profesionalismenya berkaitan dengan perannya sebagai petugas kesehatan. Ya, tanggung jawabnya adalah melayani masyarakat ya. Jadi seorang profesional itu punya tanggung jawab melayani masyarakat ya. Punya hak istimewa secara klinis ya. Jadi dia punya hak untuk menjelaskan secara klinis apa yang ada atau menjadi best practice-nya. Lalu punya komitmen untuk melakukan ya, atau melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien, asuhan kebidanan, tadi asuhan kedokteran ya, asuhan dokter ya, itu berdasarkan evidence based practice ya. Tentunya evidence based practice balik lagi berhubungan dengan hasil-hasil penelitiannya. Nah, karakteristik esensi dari profesi, dia punya tubuh pengetahuan ya, atau body of knowledge ya. Lalu dia menggunakan metode ilmiah untuk melaksanakan penelitian-penelitiannya. Lalu profesi juga sekolahnya itu berasal dari pendidikan pada sistem pendidikan tinggi ya. Jadi kalau di kita mulai dari vokasi atau diploma sampai akhirnya jenjang pendidikan tinggi sebagai doktor ya, atau S3. Nah, inilah esensi dari profesi, dan dia punya kendali terhadap kebijakan profesi, kegiatan profesional, dan tentunya punya hak otonomi untuk decision making ya, memutuskan sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian perawat, dokter ya, bidan itu juga memiliki kode etik yang harus ditaati selama menjalani praktik ya. Ini adalah merupakan salah satu dari esensi profesi. Lalu tentunya kita berusaha sebagai petugas kesehatan, sebagai seorang profesi, itu adalah memiliki komitmen seumur hidup ya. Jadi tidak mencela ya. Misalnya dia sekolah keperawatan, tapi tiba-tiba dia tidak menjalani asuhan keperawatannya, ya bisa aja nanti menjadi seorang teller di bank atau misalnya penasehat hukum ya, tapi tidak ya. Jadi dia harus komitmen seumur hidup bahwa dia harus ya tadi memiliki profesi sebagai seorang perawat yang terus diasah sehingga menjadi perawat yang profesional dan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi ini adalah esensi seorang dokter, seorang perawat, atau seorang bidan ya, yang ingin disebut dirinya sebagai seorang yang profesional. Nah, kemudian ini juga masih ya, jadi saya masih membahas bagaimana karakteristik dari esensi profesi ya. Pastinya setiap asuhan ya, berharap sekali saya setiap asuhan yang dilakukan oleh atau caring, cure ya, yang dilakukan oleh dokter, perawat, dan bidan itu harus berlandaskan ya konsep, teori, dan prinsip ya, untuk sebagai landasan cure dan care-nya. Dan punya kewajiban otonomi untuk mengatur keprofesiannya. Nah, seperti apa perawat yang profesional ya? Jadi ini berkaitan dengan riset ya,
ia harus memiliki tubuh pengetahuan berdasarkan hasil riset. Dia mengembangkan body of knowledge-nya berdasarkan hasil riset-risetnya ya. Jadi ini yang sebisa mungkin karena bahasan saya adalah berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang perawat peneliti ya. Jadi saya menekankan bahwa perawat sebagai seorang profesi yang profesional tentunya punya kewajiban mengembangkan body of knowledge-nya ya dengan terus seumur hidup sepanjang hayat melakukan penelitian-penelitian dalam kesehariannya. Ya, jadi ini masih berkaitan dengan hal tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa perawat ya bidan atau dokter harus meneliti, menulis dan akhirnya mempublikasi. Ya, jadi ada banyak alasan di sini seperti apa pentingnya atau alasan yang penting ya seorang perawat itu harus menjadi seorang peneliti. Yang pertama tentunya punya motivasi untuk meningkatkan jenjang karir. Seorang akademisi ya, seorang civitas ya, baik itu berasal dari institusi pendidikan maupun institusi pelayanan ya, ketika dia menjadi seorang researcher tentunya dia menjadi seorang yang punya nilai akademisi. Ya tentunya kalau misalnya hasil penelitian kita itu dipublikasi, kemudian ada masyarakat dunia yang tertarik, yang tentunya sedang menjalankan suatu konferen ya, hasil penelitian ini bisa memberi kesempatan ya atau meraih ya scholarship ya, dia bisa jalan-jalan untuk mempresentasikan penelitiannya ya. Jadi ini alasan ya kenapa, atau alasan mengapa perawat, bidan dan dokter itu melakukan penelitian, tentunya ada sejumlah alasan dan kesempatan ya untuk bisa misalnya tadi menggunakan ilmu pengetahuannya dalam untuk mengajar ya, untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan ya. Dan yang terakhir alasannya adalah untuk mendapatkan uang ya, tentunya ini adalah efek yang tidak diharapkan ya, pastinya kalau uang ini mengikuti ya. Jadi kalau misalnya publikasi kita itu mendapatkan hibah ya, insentif yang seringkali adalah dari Kementerian Pendidikan ya, biasanya satu artikel itu ketika dia memenangkan suatu hibah kurang lebih 35 juta itu dapat ya. Jadi inilah pengalaman-pengalaman saya untuk menjadi seorang peneliti keperawatan ya, banyak sekali ternyata manfaatnya ya. Mudah-mudahan ini diikuti ya, diikuti oleh para audiens di sini ya, para calon-calon peneliti perawat, calon-calon peneliti bidan atau calon-calon peneliti dokter ya. Jadi sangat bermanfaat ya, terutama untuk menyelesaikan masalah bangsa ya yang saat ini semakin kompleks, semakin rumit ya masalah kesehatan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ya. Diharapkan ini terus dilakukan atau diteliti oleh para calon-calon peneliti atau para peneliti yang saat ini aktif ya. Jadi tadi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat akademisi di Indonesia. Nah, kalau dari peraturan jenjang karir profesional perawat ini kita sudah saat ini ya, sejak tahun 2017 diterbitkannya peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya nomor 40 tahun 2017 ya, bahwa karir perawat profesional itu tidak hanya dua sekarang ya, jadi sudah empat. Nah ini ya, jadi sebagai perawat klinis, perawat manajer ini paling banyak saat ini ya. Tetapi dengan peraturan ini kita menambah dua jenjang karir profesional perawat klinis, yaitu perawat pendidik, yaitu menghasilkan memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan perawat peneliti ya. Jadi teman-teman perawat ya, karir Anda tidak hanya sebagai perawat klinis atau perawat manajer, tapi dengan peraturan ini ya perawat punya kesempatan ya untuk menjadi meniti karirnya di bidang pendidikan ya. Dia akan menjadi perawat
pendidik atau dia memang senang di penelitian ya, mengerjakan apa investigasi-investigasi penting ya, tentunya berdasarkan masalah yang ada di klinis ya, di rumah sakit ya, ini dia akan meneruskan jenjang karirnya secara profesional di perawat peneliti ya. Jadi kita punya kesempatan meneruskan ya jenjang karir profesional kita pada empat area ini. Nah, apa sih tanggung jawab perawat peneliti dalam praktik keperawatan? Saya fokus di sini ya. Tiga lainnya saya tidak saya fokuskan. Yang pertama adalah melaksanakan best nursing research ya. Tentunya di sini kita dituntut untuk praktek keseharian kita tentunya berdasarkan bukti ilmiah. Yang kedua, tentunya zaman sekarang bukan I am professional, tapi I am interprofessional collaboration ya. Jadi sangat perlu, saat ini sangat diperlukan kolaborasi antar nakes ya, sehingga masalah-masalah pasien ini teratasi. Jadi tidak ada lagi kita bekerja sendiri, tapi kita harus berkolaborasi. Dalam riset pun ya kita harus berkolaborasi ya, sehingga siapa mengerjakan apa, siapa tanggung jawab apa akan terkumpul ya dalam suatu tim penelitian ya, baik dokter, perawat atau bidan ya, tentunya untuk menyelesaikan satu topik permasalahan pasien ya. Jadi ini pentingnya ya, jadi ada dua tanggung jawab yang kita emban sebagai nakes ya. Nah, ini adalah jargon ilmiah dari Fawcett. Saya sampaikan bahwa praktis atau praktek keseharian kita sebagai tenaga kesehatan tentunya harus berdasarkan teori. Kemudian teori-teori tersebut perlu dipelajari ya, perlu dipelajari, perlu diteliti sehingga akhirnya dikembangkan menjadi suatu hasil yang istilahnya benar-benar the best untuk diterapkan pada pasien kita. Ya, ini jargon ilmiah yang penting untuk menyemangati kita bersama ya, bagaimana penelitian ini sangat penting dan tentunya harus didasarkan pada satu teori ya. Saya ingatkan kembali bahwa untuk melakukan suatu riset ya, atau satu riset itu tahapannya banyak ya, mulai dari kita mencari masalah ya, kita punya pertanyaan penelitian, kemudian pertanyaan penelitian ini kita mau arahkan kemana ya, penyelesaiannya dengan cara apa ya, bisa secara kuantitatif maupun ke kualitatif ya. Jadi di sini riset desain yang saat ini menjadi yang berkembang saat ini adalah kombinasi dari keduanya. Kemudian dari hasil riset desain ini ada data analisis ya, kemudian discussion ya, kemudian kita membuat suatu conclusion dan tentunya kita membuat rekomendasi untuk riset berikutnya. Nah, disinilah riset itu tidak pernah putus ya, karena ada future riset dari peneliti sebelumnya. Dan jangan lupa ya audiens semua bahwa penelitian kita akan selesai ketika sudah dipublikasi. Ya, jadi saya yakin masih banyak penelitian-penelitian yang berasal dari tesis, disertasi, ataupun dari skripsi mahasiswa, ataupun dari mulai dari D3 sampai S1 nurse ya, ini belum banyak yang dipublikasi. Dalam arti kalau belum dipublikasi berarti penelitiannya belum selesai dan peneliti ini masih punya hutang atau kewajiban untuk mendesiminasikannya ya. Jadi disinilah ya kenapa penelitian-penelitian atau publikasi-publikasi kita jarang ya di Indonesia, karena banyak penelitinya yang hanya diakhiri dengan laporan penelitian kemudian disimpan baik-baik sebagai kenangan manis ya, memperoleh pendidikan ya, padahal itu tidak seharusnya dilakukan ya, karena belum selesai. Ya, jadi penelitian kita itu harus diakhiri dengan desiminasi atau artikel publikasi. Nah, kita singgung sedikit
ya di sini apa utilisasi dari health research. Yang pertama dapat memperbaiki quality of life ya, yang kedua memberikan best practice atau services untuk pasien kita. Ya, kita dapat si peneliti atau kita petugas kesehatan dapat memahami karakteristik ya yang spesifik pada situasi kesehatan di pelayanan prakteknya ya. Ini yang penting ya, sehingga apa? Kita tidak memberikannya secara rutin kepada pasien. Dalam jumlah rutinitas ini juga sebenarnya membahayakan ya, karena apa? Pada akhirnya semua kebutuhan pasien disamaratakan. Padahal tidak. Ya, seharusnya pelayanan itu diberikan sesuai dengan karakteristik yang spesifik dari situasi yang ada pada pasien tersebut. Yang selanjutnya adalah memberikan bukti ilmiah ya. Tentunya di sini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang namanya penelitian itu harus dapat diterapkan pada praktek keseharian petugas kesehatan. Ya, kemudian utilisasi lainnya adalah memberikan identitas kita sebagai seorang profesi, ya, baik profesi dokter, profesi nurse, ya, atau profesi bidan. Ya, itulah ya. Kita tidak akan menjadi seorang profesional kalau kita tidak melakukan penelitian atau kita tidak mempraktekkan hasil penelitian ini. Ya, jadi ini pentingnya di riset penelitian. Ya, tentunya ya hasil-hasil penelitian kita itu dalam arti adalah mengefisiensikan dan mengefektifitneskan ya dari pelayanan kesehatan yang kita lakukan, sehingga tidak terjadi itu atau meminimalkan financial toxicity yang saat ini menjadi bahasan hangat di Indonesia. Bagaimana pasien-pasien walaupun sudah punya BPJS, sudah dilayani BPJS, tapi tetap saja untuk berobat itu memerlukan biaya pribadi yang tidak sedikit, ya. Nah, beberapa penelitian yang saat ini running dengan saya adalah terkait dengan financial toxicity yang ada di populasi kanker. Ya, bagaimana penderita kanker walaupun sudah dapat BPJS, tapi tetap saja ya dia memerlukan biaya-biaya tambahan untuk pengobatannya. Nah, ini yang sedang saya tuntaskan ya, bagaimana akhirnya atau misalnya mungkin menjadi satu kebijakan ya bahwa BPJS tidak hanya melayani pengobatan utamanya, tetapi ya itu tadi ya, banyak sekali rekaman-rekaman dari pasien-pasien yang memang membutuhkan biaya lain ya dari biaya utama untuk pengobatan kansernya. Kemudian fokus dari health research di Indonesia banyak sekali ini ya, saat ini juga sedang menjadi suatu yang fokus dan complicated ya, yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ya, kalau dari apa tadi ya, mungkin penelitian-penelitiannya Dr. Judy berkaitan dengan maternity and child health ya, di sini bagaimana tadi hasil CTG bisa disimpan dalam 25 tahun ya, bahkan menjadi tuntutan hukum ya kalau misalnya ternyata nanti ada sesuatu yang benar-benar dituntut oleh keluarganya ya. Jadi ini penting sekali ya, maternity and child health ini, kemudian di Subdit Kesga keluarga ya, fokus dari maternal and child health ini masih menjadi bahasan utama ya. Kemudian lainnya adalah fokusnya di healthcare system dan delivery ya, terutama di sini bagaimana saat ini sistem-sistem dari pelayanan kesehatan itu sudah berlangsung secara online ya. Jadi digitalisasi 4.0 ya, semuanya harus dibuat online ya, dibuat semacam aplikasi-aplikasi mulai dari pendaftaran pun ya saat ini sudah mulai online ya. Jadi ini berkembang ya di Indonesia. Kemudian pengembangan dari obat-obatan dan bagaimana cara mendelivernya. Lalu jangan lupa ya, kita juga fokus di natural based medicine ya.
Lalu bagaimana health mechanism and disease juga masih menjadi perhatian. Dan saat ini healthy aging juga menjadi suatu yang fokus karena ternyata di Indonesia ini umur harapan hidup masyarakat Indonesia itu meningkat. Ya, automatically kemungkinan besar nanti ada perubahan suatu piramid, ya, bahwa nanti masyarakat Indonesia tidak lagi piramidnya dalam hal aging yang di puncak, ya, mungkin aja nanti agingnya atau misalnya usia lanjut itu menjadi semacam yang di bawah, ya. Jadi karena semakin banyaknya, ya, kesejahteraan, quality of life masyarakat Indonesia akan semakin baik, ya, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memasuki usia tua itu bahkan sampai 85 tahun ke atas, ya. Nah, disinilah healthy aging saat ini menjadi juga menjadi urusan penting di Indonesia, ya. Kemudian scope dari health research trend di Indonesia adalah ini, ya, health promotion, ya, ini menjadi hal yang utama saat ini. Bagaimana promosi-promosi kesehatan saat ini digencarkan, ya, kalau dalam maternity and child health itu sudah mulai pembahasan prakonsepsi, ya, bagaimana yang namanya 1000 hari kelahiran, ya, itu diawali dengan 3 bulan pertama sebelum konsepsi, ya, itu sudah menjadi fokus bahasan di Kementerian Kesehatan saat ini. Kemudian proses dan effectiveness dari intervensi, kemudian high risk group, ya, terutama ini tadi termasuk bayi, ya, ibu hamil, ya, di sini menjadi high risk group, ya. Kemudian holistik, kondisi kesehatan makin holistik, ya. Special group ini termasuk aging, ya. Dan tentunya program-program medis yang saat ini sudah banyak, ya, dikembangkan, ya, karena terutama kalau misalnya adanya disrupsi, ya, disrupsi dari teknologi saat ini, ya. Genomik berkembang, ya, kemudian digitalisasi, ya, bahkan sekarang ada maha data atau big data yang harus dibuat oleh calon-calon peneliti, ya, bagaimana maha data kita itu nanti akan memudahkan kita untuk mencari atau memetakan, ya, satu masalah ke masalah lain, ya. Jadi Indonesia saat ini sedang membuat, ya, bagaimana maha data atau big data di kesehatan, ya. Inilah fokus-fokus dari penelitian kita saat ini, ya. Nah, scope dari nursing research sendiri adalah seperti ini, ya, mengidentify pasien dan populasi pada tahap risiko, ya, kemudian komprehensif faktor yang mempengaruhi, penjelasan dan eksplanasi tentang masalah-masalah yang ada, kemudian isu dari penyebab masalah kesehatan, atau bahkan, ya, sekarang pola gaya hidup, ya, behavior research itu merupakan scope dari penelitian-penelitian keperawatan saat ini. Nah, sampailah kita kepada evidence based practice, ya, mulai dari teoris, ya, bagaimana teori-teori ini berkembang, ya, diteliti sehingga akhirnya bisa diterapkan kepada pelayanan keperawatan, pelayanan kedokteran, atau pelayanan kebidanan. Nah, apa utilisasi dari EBP untuk praktek perawat, ya, yang pertama ini, ya, inilah yang mempromosikan kepada klien, perawatan klien, ya, kemudian mendorong dan membantu memecahkan masalah, mengidentifikasi solusi yang dibutuhkan, dan memastikan klien itu paham tentang perawatannya, ya. Jadi di sini penting sekali petugas-petugas kesehatan memberikan informasi yang jelas. Karena beberapa studi saya berkaitan dengan informasi ini, ya, informasi yang the best, yang up to date itu sangat diperlukan oleh klien kita, ya. Makanya kalau dalam kebutuhan yang tidak terpenuhi atau unmet need, ya, dia menduduki bahasan yang ketiga, ya, kalau dari penelitian saya, selain pasien itu butuh sekali perlindungan hukum. Ya, apakah terjadi malpraktek pada keluarganya yang dirawat itu menjadi nomor satu. Yang nomor tiga adalah
pasien itu memerlukan informasi yang up to date, yang terbaik daripada dari petugas kesehatannya. Kemudian selanjutnya bagaimana atau apa sih sebenarnya EBP dalam praktek pelayanan kesehatan, yaitu adalah menggunakan bukti ilmiah terkini. Ya, yang penting adalah terkini dan terbaik. Ya, banyak penelitian-penelitian keperawatan, penelitian kedokteran, penelitian kebidanan dicari yang terbaik dan digunakan itu sebagai apa? Bukti ilmiah untuk dipraktekkan, ya, untuk diimplementasikan kepada pasien-pasien kita, ya. Termasuk memutuskan secara konsisten, penjelasan yang eksplisit dan bijaksana untuk memberikan pelayanan pada klien kita. Kemudian EBPI Nursing Practice juga memanfaatkan bukti mutakhir yang sahih, tentunya benar ya, untuk penata laksanaan perawatan klien. Nah, apa yang dilakukan yaitu melakukan integrasi dari kompetensi nakes ya, baik perawat, bidan maupun dokter. Bagaimana integrasi ini tiga lingkaran ya, diintegrasikan. Pertama adalah kompetensi, bukti ilmiah dari hasil riset ya, dan nilai-nilai pasien itu juga perlu kita pentingkan. Nah, ini EBP konsep ya, bagaimana evidence based practice ini menjadi satu kesatuan dari hasil riset yang bagus ya, dari tentunya ini dari peneliti-peneliti nakes ya, yang terbaik yang bisa diterapkan. Kemudian penelitinya juga memang punya clinical expertise ya, jadi tidak sembarangan nih. Jadi kalau expertnya di bidang maternitas ya, penelitiannya harusnya di situ. Ya, tidak di bidang lain sehingga menghasilkan best research yang terbaik. Dan tentunya ya, dari dua lingkaran ini kita perlu satu lingkaran lagi. Kita lihat value-value pasien kita. Ya, apa yang harus diperhatikan? Ini kita akan bahas ya. Yang pertama adalah patient value. Apa culture-nya ya, kemudian religinya, psikososial isunya harus kita perhatikan. Ya, bisa aja ini berkaitan dengan nih asuransi atau insurance bagaimana dia terjamin ya, kemudian akses untuk mendapatkan pelayanan, sosial faktor dan faktor-faktor lain ini perlu kita perhatikan ya, untuk bisa menghasilkan best practice dan hasil tersebut ya tentunya mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di pasien kita. Kemudian apa itu clinical expertise? Bagaimana kita sebagai seorang petugas kesehatan ya perlu menggunakan skill-skill klinis kita ya, ada pengalaman-pengalaman praktek kita, pengalaman kita melakukan penelitian, pelatihan ya, itu semua menjadi sumbangsih besar ya untuk menyumbang expertise kita dalam melakukan penelitian. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi status pasien dan bagaimana high risk risiko kesehatannya, personal value ini kita perhatikan. Kalau kita menjadi seorang ekspertis klinis yang baik, kita akan memperhatikan ini. Ya, kemudian apa itu best practice evidence? Ya, yang pertama adalah kita secara klinis ya harus relevan, tidak hanya selesai melakukan riset selesai, tapi tidak ya, tapi perlu dicari topik-topik atau cara kita melakukan riset pun harus benar ya, sehingga apa hasil yang kita harapkan, hasil dari riset-riset kita itu memang signifikan dan relevan terhadap masalah pasien yang saat ini ada ya. Tentunya center klinikal kita ya kepada pasien memperhatikan morbidity, mortality, quality of life ya, dan tentunya cost yang ada pada pasien. Pasien oriented, apa yang terjadi kepada pada praktek saya itu juga perlu menjadikan pikiran ya, pertimbangan kita bagaimana kita menghasilkan suatu evidence best practice yang the best. Ya, this is oriented evidence ya, penggunaan basic science itu harus kita kuasai juga. Nah, bagaimana karakteristik hasil riset atau best practice evidence itu tercapai? Tentunya tidak hanya kita membuat proposal atau masalah penelitian kita itu untuk keinginan kita sendiri.
tapi kita harus memilih ya, memilih bahwa proposal penelitian kita atau rencana penelitian kita itu harus benar-benar merupakan masalah kesehatan yang kita hadapi. Kemudian kita juga menggunakan good science ya, benar kita memilih metodenya, caranya ya untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Dan tentunya menggunakan good komunikasi untuk menulis dan mempublikasikannya. Karena sekarang banyak juga asal nulis ya, sehingga apa ya, ya publishable dari artikel-artikel tersebut ya kurang ya, sehingga banyak sekali artikel-artikel yang di reject ya oleh jurnal-jurnal internasional ya. Jadi good communication inilah yang harus kita miliki juga. Ya, caranya benar, mulai dari memang benar-benar masalah ya, bukan keinginan peneliti ya, karena ada juga penelitian-penelitian itu hanya keinginan peneliti gitu loh, tidak ada maknanya untuk menyelesaikan masalah kesehatan, itu juga ada ya. Ya, ini yang perlu para mahasiswa mungkin di sini ya, atau para calon-calon peneliti yang saat ini hadir. Nah, fakta tentang EBP ya, bahwa paradigma EBP itu adalah belajar mandiri seumur hidup. Ya, jadi EBP itu adalah integrasi dari clinical expertise, patient value dan bagaimana dan hasil penelitian terbaik kita. Ya, kita jadikan integrate, kita jadikan satu sehingga menghasilkan evidence based practice. Nah, tujuan EBP adalah untuk mengidentifikasi knowledge-knowledge yang masih ada gap-nya ya, atau penelitian-penelitian, finding-finding dari penelitian kita yang memang perlu untuk terus dikembangkan. Nah, jadi apa itu evidence nursing practice? Ya, adalah pedoman perawat untuk mengambil keputusan ya. Perawat, bidan, dokter ya, kalau evidence based practice-nya itu bagus ya, ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan klinis ya. Jadi apa itu EBP? Menjawab pertanyaan klinis yang berasal dari hasil-hasil riset yang telah atau sudah dinilai ya, validity ya, importantnya dan applicability-nya tentunya untuk perubahan praktek pelayanan kesehatan yang saat ini kita lakukan ya. Jadi EBP itu perlu disintesis, perlu direview ya. Jadi dari multiple study yang ada, bukan dari original study ya. Nah, ada beberapa manfaat dari EBP. Yang pertama, manfaatnya untuk diri sendiri peneliti. Tentunya kalau kita memang concern dengan EBP kita, ya kita akan termotivasi untuk membiasakan membaca, belajar terus-menerus tadi, belajar sepanjang hayat. Tidak ada batasannya, ya. Jadi ini untuk memotivasi kita ya, baca ya, bahwa ada juga data dari yang saya baca bahwa Indonesia, orang Indonesia itu jarang sekali membaca ya. Jadi mungkin konsumsi waktunya tidak diprioritaskan untuk membaca. Ini tentunya completely different dengan orang-orang asing ya. Jadi saya yakin dengan kita menyadari apa itu manfaat EBP, membaca menjadi nomor satu ya. Bahwa di Al-Qur'an juga dijelaskan ya bahwa ayat pertama turun itu adalah Iqra, membaca ya. Memang kita harus disuruh membaca, tidak akan bisa menulis tanpa membaca ya. Ini makanya ya pentingnya membaca, dan tentunya harus menjadi budaya atau kebiasaan ya masyarakat, untuk masyarakat akademisi, sehingga dapat menghasilkan the best practice evidence based. Terus yang manfaat lainnya adalah mempertahankan kemampuan metodologi penelitian kita. Kita akan semakin paham untuk masalah A, oh penyelesaiannya dengan ini, dengan kuantitatif. Oh, masalah B dengan kualitatif. Ya, jadi kemampuan dengan terus-menerus melakukan penelitian ya, tentunya kita akan menjadi terasah ininya, cara kita menyelesaikan masalah penelitian kita. Manfaat lainnya adalah praktek keperawatan yang kita lakukan tentunya rasional ya, tidak berdasarkan subjektif atau irasional kita ya, bahkan terkini ya. Jadi 5 tahun terakhir kita melakukan penelitian, nah disitulah kita terapkan. Dan yang pasti manfaat EBP itu adalah mengurangi asumsi, judgment atau intuisi kita
ya, jadi ini sangat penting. Nah, ini para audiens ya, jadi syarat melakukan EBP adalah banyak membaca, banyak mencari literatur dan menulisnya. Ya, dan tentunya kita punya rumah, ya, rumah peneliti. Ya, jadi perpustakaan. Jadi kalau memang nanti para audiens tertarik untuk menjadi seorang peneliti, ya, pergi ke mall, ya, pergi ke tempat-tempat yang tidak penting, ya. Kumpul-kumpulnya ini di perpustakaan, ya, bergelutlah dengan buku, ya, sumber pengetahuan kita, ya. Jadi inilah rumah peneliti. Saya sering sebut perpustakaan adalah rumah peneliti, ya. Jadi mallnya itu diganti, ya, dengan berkunjung ke perpustakaan. Nah, ini contoh bukti ilmiah dan non ilmiah, ya. Jadi seorang petugas kesehatan, ya, bicara dengan pasiennya pun berbeda kalau dia seorang peneliti. Ya, contoh ya, dia akan menginterpretasikan RR4 ya, dia akan menjelaskan kepada pasiennya bahwa kepada misalnya kelompok terpajannya ya, jadi dia sudah bermain dengan odds ratio ya, risk ratio-nya dari hasil penelitiannya, bahwa dia akan menjelaskan kepada pasien yang memang misalnya perokok ya, dia akan menjelaskan bahwa ibu, pak ya, ibu atau bapak ini memiliki kemungkinan 4 kali mendapatkan sakit dibanding dengan yang tidak merokok nih. Ya, jadi kalau dia bisa dia akan memberikan penjelasan atau keterangan kepada pasiennya berdasarkan hasil penelitian dia ya. Tidak di sebelahnya nih. Percaya saja dengan saya, pengalaman saya, Pak. Apa itu? Logika aja deh. Udah main logika ya. Atau saya baca dari catatan kuliah saya yang dulu. Zaman kapan tuh ya? Jadi ini ya, ini yang harus digunakan ya. Gunakan hasil-hasil penelitian, interpretasinya kemungkinan ya dari hasil yang kita dapat kepada pasien-pasien kita untuk menjelaskan ya. Jangan sampai kalah ya sama iklan ya. Iklan aja bisa menjelaskan tuh, iklan diabetes ya, bahwa 6 kali lebih besar ya mendapatkan resiko diabetes jika tidak minum produk ini ya. Itu ada semacam iklan di mungkin kalau yang sering nonton televisi ya, bisa mendapatkan iklan tersebut ya. Jadi inilah yang harus kita bicarakan kepada pasien. Nah, benefit dari perawat ketika dia concern dengan evidence based practice ya, tadi ya, terus-menerus membaca track record-nya, berkomunikasi terapeutik dengan klien ya, bahkan dengan tim kesehatan lain dia berkolaborasi. Dia tidak bisa sendiri bekerja atau meneliti sendiri ya, tetapi harus berkolaborasi. Ya, tentunya semua ini akan meningkatkan confident profesionalismenya ya sebagai seorang profesional kesehatan. Ya, ini yang paling penting. Ya, tidak hanya untuk penelitinya ya, perawat, bidan atau dokter sebagai penelitinya, tapi EBP juga bermanfaat untuk klien dan pasiennya. Yang pertama, tentunya dia memperoleh penjelasan yang didukung oleh bukti ilmiah daripada penelitian-penelitian dari penelitian-penelitian provider kesehatan ya, baik dokter, perawat atau bidan ya, penjelasannya sudah mulai ya berbukti ilmiah. Memperoleh pelayanan yang terbaik dari pakarnya. Karena apa? Tadi konsep, salah satu konsep evidence based itu adalah di lingkaran pertamanya adalah clinical expertise. Ya, jadi dia langsung mendapatkan pelayanan kesehatan dari para dokter, bidan dan perawat dari hasil penelitiannya. Yang tidak kalah pentingnya, memperoleh pelayanan yang lebih efektif, safe, dan punya pelayanan yang memang benar-benar appropriate cost ya. Jadi pelayanannya benar-benar appropriate, tepat ya, tepat sasaran. Nah, tapi ada beberapa kendala nih, kenapa EBP kita tuh banyak tersendat atau tidak banyak berkembang, atau jalannya sedikit-sedikit ya, tidak mencuat ya, seperti mungkin penelitian-penelitian di luar negeri. Bisa aja ini pelaku-pelaku EBP-nya pengetahuan metodologinya yang kurang, tidak percaya diri, waktunya terbatas. Tadi banyak
pekerjaan-pekerjaan lain ya dari penelitiannya itu sendiri. Tidak tersedia bukti yang dicari ya saat ini juga problem utama dari para akademisi kita yaitu adalah apa? Sumber-sumber ilmiah yang mungkin berasal dari berlanggan-berlanggan jurnal atau artikel itu kurang. Ya, jadi sehingga apa bukti ilmiah ini masih menjadi salah satu kendala. Sikap skeptis dari para ilmuwannya, ya, puas dengan perolehan yang ada. Udah, pokoknya saya udah yang penting udah pernah meneliti, ya, udah pernah meneliti, disimpan dengan baik ya sebagai kenang-kenangan atau pengalaman menjalani ya itu tadi lulus S1, lulus S2, ya. Udah puas gitu loh, ditaruh aja itu hasil penelitian tanpa dipublikasikan. Ya itu yang dimaksud puas dengan perolehan yang saat ini diperoleh. Ya, jadi ini merupakan salah satu kendala. Sehingga apa? Kita terus-menerus mengejar ya ketertinggalan kita dari bangsa lain. Ya, atau bahkan dari tetangga-tetangga kita nih, Malaysia, Singapura, ya, itu udah maju pesat ya penelitian-penelitiannya, bahkan Korea, Jepang ya, kita kalah ya. Nah, ini mungkin salah satu sebab musababnya adalah 6 dari yang saya sampaikan, atau mungkin ada lagi, silakan nanti ditambahkan ya. Nah, izin Prof mengingatkan 5 menit lagi waktunya. Iya, sebentar lagi mungkin beberapa slide lagi ya, jadi isu EBP keperawatan di Indonesia. Perawat di Indonesia belum banyak yang menjadi praktisi sekaligus peneliti. Perawat di Indonesia belum banyak yang senang meneliti, ya sehingga apa kurang memahami pentingnya hasil penelitian. Praktisi perawat di Indonesia belum banyak yang memahami penggunaan teori. Ya ini mungkin ya kenapa penelitian-penelitian di dunia keperawatan belum banyak, ya. Atau ada lagi ya yang lain, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi itu belum dipublikasikan dengan banyak ya, padahal kebutuhan di EBP di Indonesia tuh sudah harus ya, mengingat apa publikasi hasil penelitian para perawat sudah makin banyak, buku-buku ajar keperawatan makin banyak ditulis, penyakit makin banyak berkembang dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang harus menjadi motivasi kita petugas kesehatan ya, para profesional kesehatan ya, baik dokter, bidan ataupun perawat ya, punya kebutuhan untuk melakukan penelitian untuk mencari yang terbaik sehingga bisa diterapkan kepada pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pasien, dan klien kita. Nah, ini beyond of future-nya, ya, termasuk di Indonesia, ya, bahwa praktek mandiri perawat ini sudah akan semakin banyak berkembang, pelaksanaan riset dengan mixed method ini juga menjadi suatu PR ya yang perlu kita lakukan untuk para peneliti ya, tidak hanya satu metode tapi mungkin perlu banyak metode untuk bisa menghasilkan the best practice evidence ya. Lalu penelitian harus pendidikan harus berorientasi universal, implementasi di keperawatan, undang-undang keperawatan ini menuntut perawat untuk menulis karya ilmiahnya. Ya, jadi ini pemanfaatannya. Ya, banyak sekali pemanfaatan hasil riset dalam praktek keperawatan. Penggunaan bukti, pedoman mengembangkan alat pengkajian, model praktek keperawatan, umpan balik, peningkatan mutu keperawatan tentunya ya, dan yang paling utama adalah otonomi dan citra profesi kita akan meningkat ketika kita menggunakan atau melakukan hasil penelitian. Ini dari saya take home message-nya ya. Bahwa sukses dari riset itu tergantung dari kita sendiri ya, skill dari staf para perawatnya ya, kemudian tentunya hasil-hasil ini harus bisa mendrive change our practice ya. Ini seruan menjadi perawat peneliti profesional dari saya ya, jadi mohon sekali para audiens di sini, perawat, bidan, dokter, untuk menjadi seorang peneliti yang profesional sehingga menghasilkan evidence base yang bagus untuk masyarakat kesehatan kita ya. Jadi
terakhir, selamat meneliti, menulis, dan publikasi. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yati. Ya. Ya. Teman-teman, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan melalui kolom chat maupun raise hand, kami persilakan. Sudah ada, kita lihat Terus Mustaqim Eskep Mkes ya, sudah raise hand, silakan. Kita langsung saja persilakan Terus Mustaqim untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih waktunya. Dan terima kasih kami sampaikan pada Prof. Yati, Prof. Perkenalkan saya Mustaqim. Dari Jember, Prof. Ya, oke. Salam kenal, Pak. Nggih, siap, Bu. Mohon izin. Terkait materinya sangat-sangat menarik dan membuat kita sebagai perawat ya, Bu ya, saya perawat pelaksana, Bu. Dinas di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Sangat apa ya? Senang sekali melihat materi tentang penelitian. Namun ternyata penelitian ini tidak gampang, Bu. Sangat susah kita menulis itu, Bu. Saya coba beberapa kali menulis, namun ya untuk habis juga ternyata susah ya, Bu ya. Jadi menulis itu ternyata bagi kita memang tidak mudah. Kemudian mengapa perawat harus meneliti? Tadi itu disampaikan oleh Prof. Sangat-sangat banyak manfaatnya ya, Prof ya. Baik untuk pasien dan keluarganya, untuk masyarakat, untuk peningkatan mutu dan lain-lain ya, Prof ya. Termasuk untuk hibah, ya. Mohon maaf. Terkait dengan hibah dan lain-lain ini untuk kita yang dipraktisi agak sulit, Prof. Jadi kita sepertinya harus menggandeng dari akademisi, Prof. Mohon izin, mudah-mudahan ke depan kita yang dipraktisi ini juga lebih mudah melakukan penelitian dan bisa mempublish, Prof. Karena publish juga ternyata tidak gampang, selain harus bagus yang kita tulis, juga perlu biaya juga, Prof. Seperti itu. Kemudian mohon izin, Prof. Ya, mohon maaf sedikit menyimpang. Cuma insya Allah ini penting bagi kita, Prof, mumpung ada Prof. Yati di sini. Ya, ini kalau kita melihat, mohon maaf Prof sebelumnya, nggih, kalau kita melihat dari sesi apa namanya dokter, terutama dokter spesialis, nggih, dari Dokter Judi ini, beliaunya mungkin ketika beliau itu ada di akademisi, jadi dosen itu, beliau masih mengerjakan tindakan pembedahan, Prof, seperti operasi dan lain-lain, sehingga ilmunya semakin matang dan bisa dirasakan, Prof. Untuk kita yang dari perawat, Prof, dan bidan, mungkin sementara apabila kita di akademisi, kita masih belum tidak bisa langsung terjun ke klinisi ya, istilahnya misalkan di mungkin di UI itu mungkin tidak bisa terjun langsung di rumah sakit juga seperti itu, Prof. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bagus, Prof, dan juga EBP yang top tadi sangat-sangat menarik yang Prof sampaikan. Mudah-mudahan ketika saya mencari EBP, kadang-kadang Prof yang dari Indonesia cenderung yang dari luar negeri yang EBP yang bagus. Mudah-mudahan secara perlahan-lahan nanti EBP itu banyak dari teman-teman yang dari Indonesia, Prof. Terkait hal tersebut, mohon saran dan arahan, Prof. Mudah-mudahan bagi kita nanti ke depan bagaimana langkah-langkah kita membuat EBP sehingga lebih bagus, kemudian untuk kemudahan-kemudahan kita di klinisi, Prof. Seperti itu, mohon izin, Prof. Terima kasih Pak Mustaqim ya, calon peneliti perawat nih tentunya ya. Iya. Prof. Yati, silakan langsung dijawab. Iya, oke, terima kasih Mbak Bella ya. Untuk bisa menulis mungkin bisa bergabung kepada komuniti penulis ya, Dokter Judi ya. Dokter Judi ini sangat aktif nih. Untuk membantu kita nih para perawat ya, ada komunitas penulis sebenarnya ya, Dok ya. Nah, itu bisa bergabung nanti Pak Mustaqim ya. Jadi memang benar yang disampaikan Nurse Mustaqim ini gambaran bagaimana perawat itu saat ini ya, kebetulan ada Dokter Judi ya. Perawat ini tidak seperti dokter. Ya, jadi kakinya masih satu, Dok. Jadi terus terang ya, di keperawatan bahkan atau di kebidanan ya, ini kita juga kaki kita masih satu, tidak seperti dokter kakinya dua ya. Jadi udah bergabung kalau dokter ya, tapi kalau perawat yang di pendidikan ya, di praktek gitu loh. Kita memang belum bersatu, Pak. Tapi saya sedang berusaha menyatukan, kita punya dua kaki. Ya, kita punya dua kaki seperti teman sejawat kita, para dokter ya.
Sehingga apa? Yaitu tadi ya, EBP-EBP ini menjadi hasil yang nyata untuk kita. Ya, kalau di pendidikan kita sudah punya yang namanya SKS untuk mahasiswa bisa punya pengalaman melakukan EBP. Ya, bagaimana di pendidikannya itu kita sudah mulai ya beberapa SKS untuk diberikan mata kuliah EBP sehingga membekali para perawat ya untuk nantinya ketika nanti dia di lapangan ya sudah selesai sekolahnya bisa meneruskan penelitiannya. Nah, masalah dana. Nah, ini juga ya sering kali masalah dana ini mungkin ya Nurse Mustaqim bekerja di mana sekarang? Di rumah sakit mana, Nurse? Kalau nggak salah dia dari Jember, tapi nggak tahu dari rumah sakit. Oh iya, tadi rumah sakit mana ya? Lupa saya. Di Andir nah. Dulu, Mas Mustaqim. Tolong panitia, mungkin Pak Mustaqimnya mau minta di unmute. Ya, jadi sebelum... Matur nuwun, Prof. Ya. Saya dari rumah sakit Dr. Subandi, Prof. Oh iya, rumah sakit Dr. Subandi ya. Coba Bapak ke bagian diklatnya atau diklitnya ya. Kemungkinan besar nih karena sebenarnya dana tuh ada gitu di masing-masing rumah sakit ya. Itu saya kemarin saya di M. Jamil ya, kemudian di Tegalrejo Solo itu ya. Itu sebenarnya ada gitu loh dana-dana seperti itu. Cuman karena perawat kita ya belum mengajukan ya. Misalnya di komite-komite keperawatannya bahwa oh ya sekarang perawat ini pengen juga meneliti gitu loh. Nah coba Bapak ajukan itu ya kepada komite-komite di rumah sakit tersebut ya. Kan ada komite perawat, komite penelitian, komite pendidikan gitu kan ya Pak ya. Untuk komite coba. Perawatan. Komite perawat sudah ada Bu. Ah komite perawat ya coba nanti kalau komite rapat. Komite etik masih proses Bu. Bagus kalau gitu. Okay. Ya, jadi di komite-komite itulah yang berjuang. Ya, minta ya barang ya mungkin besarannya tidak terlalu banyak dulu ya. Bangsa 5 juta, 10 juta untuk penelitian-penelitian survei ya. Mungkin mulai dari situ, Pak. Jadi pihak rumah sakit tidak akan tahu perawat itu butuh penelitian kalau kita tidak mengajukan. Ya, ya ada beberapa rumah sakit yang saat ini memberi kesempatan besar kepada perawat-perawatnya untuk melakukan penelitian, Pak. Ya, yang sudah terinformasi ke saya. Ya, jadi coba Bapak di rumah sakit Bapak ya melalui komite-komite tersebut ya mungkin di rapat besar atau rapat tahunan mengajukan bahwa perawat juga membutuhkan dana penelitian. Insya Allah ada, Pak. Apalagi kalau misalnya rumah sakitnya mau akreditasi, ya enggak? Ya, akreditasi ya, Prof. Itu membutuhkan apa? Ya itu tadi hasil-hasil penelitian, Pak. Termasuk penelitian dari keperawatan. Nah, karena belum diminta sama perawatnya, institusi belum tahu. Ya enggak, Pak? Ya, Prof. Insya Allah betul. Banyak. Insya Allah, Pak. Ya, jadi mulai dari Pak Mustaqim nih. Nanti ya, Prof. PA mohon Anda izin. Saya. Saya mohon lagi izin. Merintis di M. Jamil nih. Oke. Mohon izin, kebetulan mulai bulan-bulan ini, Prof. Rumah sakit kita sudah mulai memperhatikan bakat penelitian, Prof. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Bisa terlaksana dengan bagus, Prof. Iya. Nanti WA-an ya, dengan saya ya. Ya, Prof. Insya Allah nanti saya bantu untuk bisa memberikan ya apa semangat untuk para perawat di sana. Oke. Mohon izin nanti minta kontaknya mungkin, Prof. Iya. Nah, iya, jadi itu ya penting ya, penting sekali ya. Jadi untuk bisa mempunyai hasil-hasil penelitian. Pak Mustaqim juga kan sudah punya pengalaman ya melakukan riset di waktu sekolah dulu. Nah, itu coba dilihat lagi. Ya, mulai dari yang kecil ya, mulai dari diri sendiri ya. Jadi memang perawat ini saat ini sedang bangkit. Untuk tadi ada 4 ya Pak ya, 4 jenjang karir kita. Nah itu ya, jadi usahakan kalau misalnya dengan pendidikan ya, misalnya ada dari komite pendidikan dan lain sebagainya itu bergabung Pak. Atau bahkan misalnya di rumah sakit itu ada perawat yang melakukan penelitian dari pendidikan. Nah Bapak ikut gabung.
Ya, jadi caranya seperti itu, tidak hanya sebagai enumerator, tapi Bapak ingin juga saya ikut ya penelitian dari perawat-perawat yang sedang sekolah. Sekarang perawat-perawat sedang banyak sekolah. Oke, Prof. Kesempatannya banyak tuh. Mahasiswa ini, Prof. Nah, good. Kalau gitu. Saya lagi menempuh program SP di UNAIR, Prof. Bagus, bagus banget ya. Jadi, ya mulailah dengan dari Bapak ya. Jadi ya, perawat yang sekolah, tapi nanti kalau udah jadi SP, jangan kependidikan lagi ya. SP itu dekat dengan pasien, spesialis itu dekat dengan pasien ya, termasuk Bulisda ya. Bulisda ini SP, maternitas. Jadi saya masih tuntut nih perannya Bulisda untuk dekat dengan pasien. Ya, mungkin itu dari saya, Nurse Mustaqim ya. Jadi semangat, banyak, terima kasih banyak sekali sudah mulai melakukan penelitian. Betul, Wun. Ya. Iya. Atau, ya. Mungkin bisa minta ini pendapat dokter Judy, kalau misalnya beliau masih ada, bagaimana nih dok untuk perawat? Ada, dok Judy selalu. Tetap stay tune dengan kita. Silakan Dr. Judy. Panitia mungkin bisa unmute Dr. Judy. Sepertinya belum ya. Tolong di-unmute dulu panitia. Ya, kita meminta pendapat Dr. Judy sebagai ya. Teman sejawat kita ya. Silahkan di-admit sendiri sudah bisa, Bu. Sudah, ya makasih. Makasih banyak, Prof. Makasih. Ya, itu menarik sekali saya menyimak tadi sampai saya minta bahannya mungkin, Prof, nanti. Jadi gini, Prof, di RSPAD kami kan dulu punya akbit yang masih lulus SMP ya, kalau nggak salah, saya tahun 91 itu. Sekarang udah jadi stikes. Nah itu doang, pas itu doang ada. Saya sedang mengupayakan menggabung antara ini sepertinya terunmute lagi ya. Ya, jadi bagaimana cara menyenangkan untuk menulis, Prof? Karena kan tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa literasi kita buruk ya, Prof. Baca nggak mau, nulis apalagi seperti itu. Ya. Jadi saya mau mencoba mulai laporan kasus. Ya. Jadi sekarang di poliklinik itu saya sediakan buku kasus menarik apapun, menarik menurut siapapun gitu. Jadi nanti tinggal kita baca dari bank data itu, laporan kasus saja dulu. Boleh koas, boleh perawat, atau boleh bidan. Seperti itu aja, Prof. Nah, publikasi di Indonesia ini, saya keriting, Prof, mengajukan beberapa jurnal di Indonesia, susah itu, macam-macam. Sampai kemarin terakhir saya buat tulisan sama koas tentang placenta previa, dan satu lagi tentang preeklamsi yang baru. Itu saya majukan ke jurnal, jawabannya yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang ditolak itu nggak ada reviewernya. Saya bingung. Sampai saya disuruh mencari sendiri. Saya cari ke UI waktu itu sama Prof. Budi Wewe, kok dia mau. Tapi kelanjutannya dari sana, waduh, gitu. Akhirnya saya bilang sama anak-anak, kalau kita mau publikasi, modalnya satu, jangan pernah menyerah. Karena ini perjuangan tanpa batas. Nah, batasnya dari Prof. sudah sampaikan di publikasi. Jadi sekarang saya menyiapkan sama anak-anak saya publikasinya tidak di Indonesia. Jadi keluar semua. Karena di sana saya mendapatkan bahwa kalau kita ditolak, maaf misalnya Dr. Yudi, tulisannya bagus tapi belum memenuhi syarat. Saran kami 1, 2, 3, bla bla, coba dipublikasi ke jurnal Key yang lebih rendah. Seperti itu. Kalau di kita ditolak, titik aja udah. Salahnya apa? Kita bingung. Iya, jadi anak-anak saya kan masih koas itu pada jadi dok, yaudah kan kita bilang kita tidak boleh nyerah gitu, seperti itu ya. Jadi kiatnya gimana, Prof, membangun rasa seneng dulu nulis gitu, baru mau. Sekarang ini saya dapat pelajaran bagus dari Pak Jumintono, dia dosen di daerah Jogja, universitas yang gak terkenal. Publikasi sangat mudah, cuma pakai dua jari. Ya, yang penting mau nulis bahasa Indonesia, nggak usah bahasa Inggris. Nanti di translate, kemudian kita pakai Grammarly, kemudian kita tanya tetangga kita yang pinter, masukkan nama dia sebagai co-author. Kalau statistiknya juga nggak usah pinter, tanya ahli statistik, masukin namanya jadi co-author. Jadi
Jurnal itu diawaki oleh orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Nah, itu yang tadi Prof bilang, kolaborasi itu udah nggak bisa ditawar. Nah, jadi, saya dulu seneng nulis sendiri. Kenapa? Saya berkali-kali ngundang, saya dimarahin, kamu nggak level sama saya, kamu bukan profesor. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Bentuknya saya tulis aja, terima kasih ya, Prof udah mau menolak saya bilang kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, tapi sekarang ini saya udah, yang buku saya terakhir itu saya tulis koas dan PPDS. Dalam waktu 6 bulan, buku panduan apa USG dasar itu yang sekarang dipakai di kolegium, itu saya kasih judul sangat-sangat merendah. Sebetulnya itu panduan internasional, tapi saya bilang panduan praktis aja lah, bukan buku ajar. Saya nggak berani nulis buku ajar, karena nanti ada yang marah sama saya bilang. Tapi ya dipakai jadi buku ajar. Jadi gitulah Prof, bahwa jangan menyerah untuk adik-adik semua yang ada di sini. Tulis. Sejelek apapun tulis saja. Itu jauh lebih bagus dibanding yang nggak nulis. Iya. Gitu. Demikian Prof, terima kasih banyak Prof. Terima kasih Dr. Judy. Ya, jadi tadi kan di bagannya juga saya sudah jelaskan. Kalau belum publikasi berarti penelitiannya belum selesai. Iya. Ya. Kalau belum selesai masih punya PR sama masyarakat, apalagi sama pemberi dana. Iya. Ya, jadi nanti dibawa mati itu, dibawa meninggal. masih punya utang penelitian gitu loh ya. Prof, tadi di situ ada gebagan Prof, ada gambar dolar tuh Prof. Nah, itu saya sama Pak Jumintono akhirnya apa? Bisa kaya dari nulis. Oh, iya. Ya, jadi kita dengan indeks Scopus kita naik, itu Pak Juminton cerita, "Dok, saya dapat uang sekian ratus juta suruh neliti, saya lakukan penelitian di mana NTB kalau enggak salah." Sisanya masih banyak. Terus dia lapor, "Ini bagaimana? Pakai aja." Ya udah, dipakai untuk bangun rumah, bikin sekarang jadi dia jadi punya Institut Scopus. Bagus jadi, tuh. Jadi sekarang kalau teman-teman mau belajar nulis, hubungi Pak Jumintono, nanti saya kasih nomor teleponnya. Dia punya dua program, yang satu magang di sana, kita datang bawa penelitian. Misalnya kita kemarin bikin skripsi apa, itu nanti di sana diolah datanya, sehingga bisa menjadi 2 atau 3 atau 5 paper. Itu bisa disebar ke banyak jurnal. Mereka punya tim, tim template, tim bahasa Inggris, tim apa, pokoknya kita cuma datang bawa bahasa Indonesia, titik aja. Nah, itu nanti kita cari sponsor. Gampang, jadi jangan takut nulis. Dulu saya takut nulis kan, bahasa Inggris saya jelek. Saya sekarang bodo amat lah. Saya tinggal nyari murid saya yang pintar bahasa Inggris. Tolong kamu, nah, tugasmu menginggriskan. Dah, saya udah Inggrisin pakai Grammarly. Udah capek. Rasanya benar, tapi ada guru yang lebih pintar kan. Mungkin nama dia udah publikasi. Jadi, tapi sekarang saya publikasi bukan mau jadi ya untuk mimpi saya jadi prof. Udah lama, udah 20 tahun yang lalu saya kubur. Saya mimpi saya sekarang saya pulang banyak yang doain gitu aja. Iya. Makasih. Iya, Dok. Nah, gitulah ya, peneliti itu seperti itu ya. Seorang Dr. Judy Injun tuh udah selesai dengan dirinya ya. Jadi intinya ya seperti itu ya. Bakti kepada masyarakatnya sangat tinggi. Ya, jadi teman-teman perawat pun ya enggak boleh kalah gitu loh. Enggak boleh menyerah. Iya. Masalah ditolak itu sangat lumrah ya. Lumrah, betul, betul. Iya, berkali-kali saya juga ditolak ya, biarin aja gitu. Submit lagi. Submit lagi. Setuju, Prof, setuju. Iya. Ya, dan jangan lupa itu tadi dolar itu akan ngikut kok. Betul, betul. Saya dapat 2 kali dari hibah Kemenristek Dikti itu, lumayan 70 juta. Iya, Prof, betul. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ini ya. Modal kemauan ya Prof ya. Iya. Termasuk kalau jalan-jalan dulu. Ya scholarship saya ke New Zealand tuh gratis. Karena apa? Diundang konten gitu loh. Ya. Nginep di Sky City Hotel gitu kan. Yang gak kebayang gitu kan. Mahal kan Prof. Betul. Semoga kita termotivasi ya gitu, Dr. Yudi. Ya. 2018 ya. Akhirnya saya bicara di sana gitu loh. Jadi kolaborasi yang penting nih. Kolaborasi. Iya. Kolaborasi Dok, itu yang penting ya. Sekarang zamannya ya, kita kolaborasi. Bukan I am professional single ya. Ya. Kemarin saya ikut forum guru besar ITB. Ya. Jadi ilmu itu sekarang udah irisannya itu udah kemana-mana. Jadi kayak saya belajar hukum karena pengen paham hukum. Belajar apa? Bahkan saya kemarin kepikiran mau sekolah agama.
Karena 200 ribu hari pertama kehidupan saya disandingkan Profesor Miftah Farid dari Bandung. Wah, ilmu agama saya kan kejauhan Allahnya kan. Tapi kepikiran Allah nanti deh saya mau sekolah agama dulu, jadi di gelarnya belakangnya ada SAG, itu tiket ke masuk surga gitu, Prof. Amin. Amin amin ya robbal alamin ya. Baik. Jadi silahkan aja sekolah yang banyak lah, tapi ya tadi Prof bilang mana tanggung jawab masyarakat publikasimu. Betul. Iya. Ya. Sekali. Saya berapa kali dimarahin sama saya bikin buku yang marahin teman sejawat. Kenapa? Itu pasien-pasien saya pada baca buku kamu, Yud. Jadi dia nanya, terus kan di buku kamu ada jawabannya. Saya nggak bisa jawab, saya malu. Ya, situ belajar dong. Kan kontraknya belajar seumur hidup. Tadi prosesnya itu. Betul sekali. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin juga untuk Nurse Mustaqim ya, setahu saya juga di rumah sakit sudah mulai, Prof, kayak rumah sakit tipe A, seperti rumah sakit Muhammad Husain sendiri juga sudah membuka, bahkan udah jadi lomba penelitian itu. Bagus. Ya, rumah sakit pendidikan sudah memulai ke arah sana gitu, Prof. Bagus kalau gitu ya. Saya berharap banget nih penelitian keperawatan maju ya. Amin. Ya, insyaallah gabung karena kita kolaborasi. Nih. Iya, karena dokter ini enggak bisa caring. Saya tahu tentang teori menyusui, tapi masa saya pegang-pegang payudara? Itu kan enggak masuk akal. Akhirnya enggak berkembang bagaimana manajemen sukses laktasi. Iya, benar. Ternyata tahu teori enggak pernah praktek. Bidannya perawatnya bisa praktek enggak tahu teori, ya gabungin aja. Iya, betul sekali. Iya, benar. Betul. Ya baik, mungkin terima kasih Dr. Judy. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang raise hand tadi mungkin sudah tidak raise hand lagi. Jadi saya akan bacakan yang ada di kolom chat ya, Prof. Yati. Ya, boleh. Tapi ini tidak menyebutkan nama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyenangkan agar nakes mau meneliti dan mempublikasikan karya ilmiahnya. Kemudian yang kedua, apakah laporan kasus bisa sebagai cara awal untuk memulai menulis karya ilmiah? Seperti itu, Prof, pertanyaannya silakan dijawab. Ya, saya jawab yang nomor dua dulu, ya, case report ya, itu ya. Tadi yang Dr. Judy juga sudah nyediain buku tuh di rumah sakitnya ya. Jadi case report itu penting ya. Jadi saat ini di level-level D3 ya, kalau nggak salah kemarin saya baru saja memberikan materi tentang case report ya, bagaimana case report itu dilakukan dan bagaimana mempublikasikannya. Ya, jadi memang benar ya, jadi case-case tadi atau case-case report saat ini sangat memungkinkan dikerjakan oleh perawat. Ya, jadi itu asal mau. Ya, asal mau, dan saat ini perawat-perawat yang sedang sekolah juga dituntut ya untuk nurse dan vokasi ya, bahkan di vokasi sudah menjadi kurikulum penting ya, untuk bisa melakukan atau membuat perawat-perawatnya itu bisa membuat case report study. Ya, jadi itu jawabannya sangat memungkinkan ya. Terus yang pertama tadi apa? Yang pertama yaitu bagaimana cara memotivasi tenaga kesehatan agar mau meneliti dan mempublikasikan karya ilmiahnya. Ya itu tadi, kalau cara memotivasi harus apa ya? Harus menyadari diri dulu gitu loh, bahwa dirinya itu dipentingkan, bahwa dirinya itu adalah seorang yang profesional. Ya, jadi motivasinya sebenarnya jika dia sudah, kan ada sumpah ya. Ada sumpah perawat, ada sumpah pendidikan, bidan, ya. Nah, disitulah kalau dia mengingat sumpahnya bahwa dia akan melayani masyarakat dengan baik, ya, memberikan asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, bahkan kedokteran, ya, itu dia akan sadar gitu loh. Kalau dia sadar, otomatis dia akan termotivasi dirinya, ya. Jadi yang paling penting sekarang adalah consciousness-nya, ya. Kesadaran diri dulu bahwa dirinya adalah mengaku seorang yang profesional, berarti dia punya kewajiban ya terhadap masyarakat, ya tadi melayani masyarakat dengan baik dengan hasil-hasil penelitian terbaiknya. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Jadi memang pembelajaran seumur hidup ya, Prof ya, ketika kita sudah jadi tenaga kesehatan ini. Ya, jadi tidak rutin, tidak rutin melakukan praktek keperawatan rutin ya, datang jam 8, pulang jam 4 ya. Jadi enggak seperti itu ya seharusnya.
Ya, tetapi ya itu tadi harus ada kombinasi bahwa dan mengakui dirinya sadar diri bahwa dia seorang yang memang ya memerlukan membutuhkan ya riset ya, melakukan riset dan tadi dan untuk mengakhiri risetnya dia harus memublikasi. Apapun perjuangannya pasti menghasilkan buah yang manis ya. Ditolak bangkit lagi, ditolak bangkit lagi, seperti itu. Iya, terima kasih Prof. Yati. Ya. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita persilahkan ini dari Sulawesi, agak jauh Prof. Silakan Ibu Imawanti dari Sulawesi untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Prof. Yati. Waalaikumsalam Mbak Ima ya. Ya, mudah-mudahan masih ingat saya, Prof. Oh, ingat saya Imawanti, merupakan alumni FKUI Spemat tahun 2013. Alhamdulillah bisa berjumpa Bu Yati di seminar nasional kali ini. Iya. Sangat senang bisa juga bertemu. Saya sapa juga Dr. Jun, pernah mengajari kami sekali tentang pembacaan CTG waktu itu di RSPAD. Terima kasih semua atas ilmunya. Akhirnya saya bisa mengajarkan apa yang saya dapatkan di bangku perkuliahan ke anak didik saya saat ini. Ya, menarik sekali materi dari Prof. Yati terkait EBP, di mana alhamdulillah dari bimbingan Prof. Yati juga saya sudah dua kali dapat dana hibah untuk penelitian, meskipun masih penelitian dosen pemula ya dok. Iya, alhamdulillah. Kali, ya, sudah dua kali sudah publish juga ke Sinta, meskipun masih Sinta 3 ya dok, belum bisa tembus Scopus. Dan pertanyaan saya terkait EBP, karena kecenderungannya lebih banyak penelitian itu di akademisi, masih sangat kurang sekali oleh klinis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita membangun kerjasama antara pihak praktisi di lapangan dengan pihak akademisi dalam membuat suatu penelitian atau EBP yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang ilmu keperawatan dan spesifikasinya sendiri di keperawatan maternitas, Prof. Karena sebagaimana kita ketahui, untuk di rumah sakit saya ya dok, masih rumah sakit daerah itu yang masih kebanyakan di klinis itu ya profesi lain, sehingga untuk memberikan pengetahuan terkait pentingnya EBP dalam pemberian asuhan keperawatan itu masih sangat minim, Prof. Jadi bagaimana caranya kita membangun kerjasama tersebut sehingga mereka mudah memahami dan bisa diajak untuk melakukan riset secara berkelompok seperti itu. Ya. Demikian dari saya, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Mbak Ima, sukses ya, ya. Dengan dana-dana penelitiannya, penelitian pemula itu bagus sekali ya, cukup bagus dananya juga. Nah, caranya pengalaman saya, Bu Ima ya. Beberapa kali dapat hibah, yaitu tadi saya ketika proposal itu mengajak para dokter ya perawat untuk menjadi peneliti saya, menjadi kelompok penelitian saya. Ya, jadi saya 2-3 tahun terakhir ini ya 2018, 19, 20 dapat hibah PDUPT Dikti ya. Lumayan dananya 600 juta itu. Saya habiskan 3 tahun. Saya bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Karyadi, dan Rumah Sakit Darmais. Ya, ada 3 dokter di situ, ada perawat-perawat yang saya ajak ya. Jadi tim penelitiannya itu saya libatkan. Jadi mulailah melibatkan ketika proposal kita menyusun proposal penelitian. Jadi siapa berperan sebagai apa ya, dari rumah sakit mana? Itu kita tulis teman-teman sejawat kita itu menjadi tim penelitian kita. Gitu Mbak Ima, syaratnya atau misalnya bagaimana kita bisa bekerja sama atau bisa berkolaborasi ya. Jadi memang kita tidak bisa juga hanya mengajak perawat ya.
Nah, ada satu ini yang sedang running pengmas saya tentang RFID ya, untuk mendeteksi keluhan-keluhan side effect dari kemoterapi. Nah, saat ini saya bekerja sama dengan dokter rumah sakit paru ya. Kemudian ada dari Udayana ya, untuk teknisi ininya RFID-nya ya. Jadi saya kerjasama dengan IT di sana ya, kebetulan mahasiswa S3 dari Universitas Udayana, itu saya ajak masuk ke dalam tim penelitian saya gitu loh. Tim pengabdi saya ya. Ya walaupun dananya tidak terlalu banyak, tapi ya itu tadi kolaborasi akan terjalin ya. Kemudian kemarin saya membuat pengmas juga berkaitan dengan edukasi online. Ya saya ngajak satu profesor dari Profesor UI ya, dari MIPA Fasilkom. Dari Fasilkom. Ya jadi namanya masuk gitu loh. Akhirnya apa? Ketika menyusun pembelajaran online itu bukan kita gitu loh, tapi teman kita yang dari fakultas lain. Seperti itu Mbak Ima. Ya cara kita berkolaborasi, kita mengajak teman multidisiplin yang dimasukkan ke dalam tim penelitian atau tim pengabdi kita. Dengan senang hati ya beliau-beliau ya, bahkan waktu di Sitomo saya mengajak kepala instalasi radiologinya seorang dokter ya. Nah, ketika publikasi masuk namanya ke situ. Dapat poin lagi ya. Dapat poin ya, jadi banyak. Jadi publikasi di bidana itu saya ada 7 publikasi ya. Saya bagi-bagi, yang ini publikasi, yang ini namanya, yang ini gitu loh. Ya, boleh. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Ibu Imawati ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa ya, Bu Ima ya. Jadi diajak teman sejawatnya menjadi anggota penelitinya Mbak Ima. Luar biasa. Terima kasih Prof atas responnya. Iya. Iya. Iya, luar biasa sekali Prof. Saya juga sebagai moderator ikut terkesima ya. Ayo ini harus memancing motivasi kita semua sebagai perawat maupun tenaga kesehatan untuk terus melakukan karya-karya, kemudian mau menyelesaikan penelitian kita ini tidak hanya batas kenangan manis saja, tetapi harus mempublikasikan. Yeah. Karena ketika dipublikasikan dunia akan tahu hasil penelitian kita, sehingga kita bisa memberikan suatu sumbangsi kepada dunia keperawatan ini khususnya. Ya, mungkin berhubung waktu saya batasi saja karena waktunya tidak cukup sampai selesai seluruh pertanyaan, sehingga saya batasi dulu ya Prof ya. Terima kasih. Terus waktunya mungkin saya akan sedikit menyimpulkan bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, baik maupun perawat, bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, itu merupakan seorang profesional yang memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Nah, tanggung jawab profesional ini juga tidak hanya melalui pelayanan, tetapi juga melalui pendidikan maupun penelitian. Adapun penelitian pun harus dipublikasikan, karena penelitian yang belum dipublikasikan dianggap belum selesai. Dan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pasien. Perawat Indonesia belum banyak yang sering meneliti, sehingga di Indonesia juga terus kita tuntut untuk melakukan penelitian, karena di Indonesia saat ini mengingat banyak sekali, sudah banyak literatur, dan kemudian berbagai karakteristik penyakit yang terus berkembang. Sehingga dari sini, dari materi yang telah diberikan oleh Prof. Yati tadi mengenai becoming a nurse researcher from nursing science to practice, ini sangat bermanfaat sekali Prof. Semoga kita setelah mendengarkan materi ini, ayo kita semakin terpacu. Saya sebenarnya juga ini sempat tertidur selama beberapa bulan ini Prof. Kita harus memacu, memulai menulis kembali, mau perawat pelayanan pun, mau perawat pendidikan, apalagi kita harus tetap terus memberikan karya-karya kita khususnya di bidang keperawatan ini, seperti itu. Terima kasih Prof. Yati atas waktunya yang sangat berharga ini. Terima kasih semua pembicara. Panitia, apakah kita akan masuk ke sesi foto terlebih dahulu, karena mungkin Prof. Yati akan ada kegiatan. Kita masuk ke sesi foto-foto bersama dulu. Silakan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya.
kita akan foto, berikan senyum yang termanis dan terbaiknya. Kita akan hitung, silakan aktifkan kameranya. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Iya. Iya. Terima kasih, ada 6.572 peserta, sempat tadi 700 peserta, Prof. Ini peserta yang banyak sekali dari seluruh Indonesia. Baiklah, terima kasih Prof. Yati, kita akan masuk ke... Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Dr. Judy. Terima kasih. Rizda, silakan. Ibu menyimak ya. Iya. Nah, kita akan masuk ke materi Ibu Lisda ya. Kita langsung saja karena waktunya cukup terbatas. Terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Lisda ini. Ibu Lisda merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna. Beliau juga menyelesaikan perguruan tinggi nurse spesialis, yaitu di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, yaitu spesialis keperawatan maternitas. Luar biasa ya, berarti nurse Lisda ini sendiri sudah menjadi nurse spesialis maternitas, pasti sudah banyak sekali penelitian-penelitiannya. Seperti itu. Kemudian ada pun pelatihan-pelatihan yang beliau sudah lakukan adalah pelatihan pekerti, kemudian ada pelatihan clinical teaching preceptorship, kemudian pelatihan resusitasi neonatus, dan pelatihan-pelatihan asuhan lainnya. Kemudian pengalaman mengajar sendiri, beliau juga sudah cukup banyak ya pengalaman mengajar karena beliau merupakan dosen di S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Beliau juga mengajar keperawatan maternitas, keperawatan anak, kritis, kemudian patofisiologi, dan komunikasi keperawatan. Dan pengalaman kerja, beliau juga pernah menjadi staf pengajar di Kesdam, Jakarta Pusat, kemudian Stikes PMC Pekanbaru, kemudian terakhir di Palembang. Jadi sudah melanglang buana ya Ibu Lisda ini, sudah dari Jakarta, kemudian Pekanbaru dan Palembang. Adapun penelitian-penelitian yang telah beliau lakukan, yang terakhir adalah pengaruh paket pendidikan kesehatan menarke terhadap kecemasan pada siswi SMP. Sebagai ketua, semuanya sebagai ketua penelitian beliau ini, yaitu ini luarannya dari Stikes Mitra Adiguna Palembang. Dan karya ilmiah, beliau juga pernah menerbitkan buku atau buklet, yaitu buklet pengaruh paket pendidikan kesehatan Universitas Indonesia Mentari terhadap fungsi seksual perempuan menopause. Kemudian ada makalah maupun poster yang sudah beliau terbitkan, dan ada kegiatan profesional yang terakhir, yaitu penyuluhan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS di wilayah kerja Puskesmas Prabu Muli. Organisasi yang telah beliau geluti adalah PPMI sampai sekarang, kemudian IPMI, Ikatan Perawat Maternitas Indonesia sebagai pengurus, dan kemudian juga ada 2016 sampai sekarang, yaitu Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI. Nah, tidak berlama-lama, mungkin kita langsung saja persilakan pembicara kita, Ibu Lisda Maria, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Bella. Sudah lumayan lama dan siang ya, mudah-mudahan masih semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izinkan saya menyapa guru-guru saya tadi yang sudah tampil di awal. Yang saya hormati guru saya yaitu Prof. Guru Besar Prof. Yati Avianti dari FIK UI. Lalu yang saya hormati juga guru saya Dr. Judy SPOG dari RSPAD. Selamat siang dokter, masih stay tune, dokter masih semangat. Terima kasih untuk waktunya juga untuk bergabung dengan kami dokter. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya juga mengingatkan buat rekan-rekan bahwa selain di Zoom ini, ada tadi banyak yang menanyakan juga, rekan-rekan saya yang terlambat masuk dan tidak bisa masuk, itu bisa juga menyaksikan, masih belum terlambat, masih bisa menyaksikan di akun YouTube dan IG serta sosmed lainnya dari Media Medical. Izinkan saya untuk share PPT.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah baik. Terlihat. Ibu Lisda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memberikan presentasi yaitu aplikasi teori model keperawatan Need for Health Wildenbach dan adaptasi ROY pada kasus ibu hamil dengan prematur rupture of membrane PROM atau yang kita kenal yaitu ketuban pecah dini ya kalau bahasa awamnya. Kalau tadi kedua guru saya itu memaparkan tentang ada CTG, lalu selanjutnya Prof menarik sekali tentang penelitian, maka kali ini saya memaparkan tentang teori-teori keperawatan, salah satunya yaitu Wildenbach dan adaptasi ROY yang bisa kita aplikasikan di pelayanan kesehatan gunanya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Jadi selain ada penelitian, kita juga bisa menerapkan evidence base ini dengan teori-teori keperawatan, khususnya kalau kali ini saya memaparkan di bidang maternitas. Tujuan presentasi saya yaitu menjelaskan penerapan dua teori, teori keperawatan Need for Health Wildenbach dan adaptasi ROY pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini. Di sini saya memaparkan yaitu yang pertama teori keperawatan, tadi sudah saya sebutkan ada dua teori keperawatan, lalu latar belakang dari ketuban pecah dini dan penerapan teorinya pada lahan praktik. Kalau tadi Prof. Yati memaparkan tentang penelitian yang akan diterapkan pada lahan praktik, maka kali ini pada kesempatan ini saya memberikan penerapan teori keperawatan khususnya maternitas pada lahan praktik, yaitu kalau di rekan-rekan sekalian yaitu di rumah sakit salah satunya. Dan tujuan akhirnya yaitu tentunya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tema utama kita seminar nasional hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwa yang seperti kita tahu atau teman-teman mungkin ada yang belum tahu bahwa di dunia keperawatan itu sebenarnya ada banyak teori keperawatan, cuma kadang kita agak sedikit lupa atau merepotkan jika menerapkannya di lapangan. Jadi kesannya teori keperawatan ini ribet. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan sesederhana mungkin sehingga teman-teman, rekan-rekan saya yang juga di pelayanan kesehatan bisa mengaplikasikan teori model keperawatan salah satunya yaitu Wildenbach dan adaptasi ROY. Seperti yang kita tahu, selain teori ini, kita juga punya banyak teori keperawatan, yaitu ada Watson, Newman, Henderson, Peplau, Orem, Kolkabah, adaptasi ROY yang kali ini akan saya jabarkan, Wildenbach, dan juga konservasi living, dan itu ada banyak lagi selain itu. Untuk kali ini, teori Ernestine-Wildenbach dikenal dengan The Need for Health. Teori ini melihat segala aspek yang terdapat dalam ruang lingkup asuhan keperawatan, baik dari aspek pasien, perawat, serta lingkungan sosial yang berada di sekitar pelayanan kesehatan yang diberikan. Artinya, ruang lingkup asuhan keperawatan teori ini dengan banyak aspek bisa mencakup berbagai lapisan tenaga kesehatan, dan juga pasien serta lingkungan sosialnya. Lalu dengan penggunaan teori ini diharapkan dapat melihat keseluruhan dari aspek-aspek yang terkait. Kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pasien, terutama dalam keadaan emergensi dengan cepat dan tepat. Jadi, mengapa kita kenal dengan Need for Health? Artinya ya memang teori ini diaplikasikan untuk situasi dalam keadaan emergensi cepat dan tepat. Artinya, pasien langsung diberikan penanganan dengan mengaplikasikan teori model keperawatan teori Wildenbach ini. Dengan mengidentifikasi bantuan segera, apa yang dibutuhkan oleh pasien, dalam hal ini pasien dengan kegawat daruratan. Kalau dari materi yang saya sampaikan, itu kita membahas pada pasien ketuban pecah dini.
Nah, pada teori Widenbach ini merupakan teori yang terdiri dari 5 konsep dari realitas keperawatan. Yang pertama yaitu pelakunya sendiri atau yang melakukan, bisa bidan atau perawat yang berada di pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya fokus kepada keperawatan, tapi juga di bidang kebidanan. Nah, yang menerima teori ini wanita, keluarga, dan masyarakat. Artinya, ruang lingkupnya luas, tidak hanya lingkup pada pasiennya saja, tetapi juga ke keluarga maupun masyarakat. Dan tujuan dari teori ini adalah untuk pelayanan. Alat metodenya untuk mencapai tujuan, lalu kerangkanya yaitu sosial dan lingkungan, organisasi, dan profesional. Lalu kalau tadi kita sudah adaptasi dengan Widenbach, kali ini teori model keperawatan adaptasi Roy adalah model teori yang memandang manusia sebagai suatu adaptasi, sistem adaptasi, mulai dari tingkatan individu itu sendiri sampai dengan ke tingkatan dengan lingkungan. Teori ini menjelaskan proses keperawatan yang bertujuan membantu seseorang beradaptasi terhadap perubahan. Artinya, teori ini berproses membantu seseorang beradaptasi dengan situasi yang dihadapi, baik itu di pelayanan yang di rumah sakit ataupun bisa diterapkan pada pasien yang sudah pulang terhadap perubahan. Nah, adapun perubahannya itu yaitu kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi, peran, dan hubungan interdependensi selama sehat sakit. Nah, menurut Roy, ada 6 tahap identifikasi dalam proses keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian perilaku, lalu pengkajian stimulus, setelah itu ditentukan diagnosa keperawatan. Jadi, penentuan diagnosa keperawatan itu pada teori adaptasi Roy ini didapat setelah pengkajian perilaku dan pengkajian stimulus. Setelah itu dapat dirumuskan dengan penentuan tujuan. Lalu perawat atau bidan dapat memberikan intervensi sesuai asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien. Setelah itu dilakukan evaluasi. Prematur rupture of membran. Ini kalau bahasa awamnya itu ketuban pecah dini, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, adalah kondisi yang berhubungan dengan pecah atau rupturnya membran omnion secara spontan sebelum adanya tanda persalinan aktif yang muncul saat usia kehamilan preterm atau ekterm. Nah, faktor resiko yang terjadi ketuban pecah dini ini adalah salah satunya sosial ekonomi rendah. Jadi ternyata secara tidak langsung isi kantong itu juga mempengaruhi terjadinya ketuban pecah dini. Ini hubungannya tentu ke kesibukan seorang ibu hamil dengan status sosial ekonomi rendah yang mungkin mengeluarkan banyak energi dengan kalau kesehariannya yaitu lebih mengeluarkan energi dari mungkin yang strata ekonomi lebih ke atasnya. Jadi maksud narasi di sini itu. Lalu ibu dengan perokok ini juga dapat menyebabkan resiko ketuban pecah dini pada ibu hamil. Nah, mempunyai riwayat penyakit menular seksual juga merupakan ancaman bagi ibu hamil resiko ketuban pecah dini. Juga mempunyai riwayat persalinan preterm, pendarahan vagina, distensi uterus, karena kalau distensi uterus ini cairan amnion yang jumlahnya lebih dari normal, atau kalau di bahasa medisnya itu polihidromnion, dan kehamilan ganda atau lebih, dan klien yang mendapatkan prosedur tertentu seperti amniocentesis. Jadi,
dari kesemuanya ini bahwa kita bisa simpulkan ketuban pecah dini atau PROM ini adalah salah satu contoh kasus yang emergency bisa kita aplikasikan dengan tadi yang seperti saya jabarkan, yaitu teori keperawatan limbah yang lalu kita blended dengan teori adaptasi ROI. Nah, kalau dari WHO sendiri, kejadian pecah ketuban dini ini berkisar dari 5-10% dari semua kelahiran. Lalu preterm terjadi 1% dari semua kehamilan. Dan 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm. Jadi lumayan tinggi ya, 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm. Ini terdata di WHO 2020, jadi masih baru. Pada kasus KPD yang merupakan penyebab kelahiran dengan prematur, juga lumayan hampir setengahnya dari kelahiran, yaitu 30%. Lalu di sini bisa kita lihat penyebab angka kematian ibu di Indonesia. Yang tertinggi itu ada pendarahan, 42%, eklamsi 13%, aborsi 11%, infeksi 10%, partus lama 9%, dan lain-lain 15%. Infeksi pada ibu bisa terjadi pada masa antenatal, intranatal, dan postnatal. Nah, infeksi pada masa intranatal sebagian besar disebabkan oleh ketuban pecah dini sebanyak 65%. Jadi di sini angkanya cukup tinggi infeksi pada masa intranatal. Sehingga ini menjadi perhatian penting bagi kita, terutama kita bagian kami perawat maternitas, bahwa angka kematian ibu ini tidak main-main ya, karena ini merupakan ancaman, karena merupakan bagian yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Jadi memang ketuban pecah dini ini perlu kita aplikasikan teori, ya salah satunya aplikasi model keperawatan Medenbach dan adaptasi ROI tadi. Jika dalam keseharian memang di pelayanan kesehatan yang saya baru lalui, saya berpraktik di rumah sakit, salah satu di Jakarta, itu memang pelayanan sudah menjadi yang utama dan kita menjadi perhatian penting bahwa ketuban pecah dini bukan hal yang biasa lagi karena memang menjadi ancaman bagi ibu dan bayinya. Akan tetapi dengan adanya aplikasi teori ini diharapkan mutu pelayanan akan lebih baik lagi. Jadi bukan berarti mutu pelayanan yang sekarang tidak baik, akan tetapi jika ada yang seperti dikatakan Prof. Yati tadi, evidence based, tentu kita sebagai perawat dan tenaga kesehatan berbondong-bondong untuk maju menjadi lebih baik. Dengan salah satunya yaitu mengaplikasikan teori keperawatan secara nyata. Jadi bukan hanya teori, tapi benar-benar kita aplikasikan di lapangan. Sehingga pelayanan ini bisa maksimal didapatkan baik oleh rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun pasien itu sendiri. Nah, di sini ada juga angka-angka kejadian KPD di dunia yang mencapai 12,3% dari total angka persalinan. Semua tersebar di negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia termasuk. Indonesia ini banyak termasuk ya, kalau bagian-bagian yang agak gawat seperti ini ya, jadi menjadi perhatian kita tenaga kesehatan. Ini Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Laos. Insiden ketuban pecah dini berkisar 4,5% sampai 7,6% dari seluruh kehamilan. Jadi angka ketuban pecah dini ini seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa dianggap sepele, sehingga juga termasuk dalam kegawat daruratan yang mesti diberikan need for help kalau dari teori keperawatan
Widenbah tadi. Angka kejadian KPD berkisar 3-18% yang terjadi pada kehamilan preterm, sedangkan pada kehamilan aterm 8-10%. Di mana 30-40% merupakan kehamilan preterm di rumah sakit umum daerah yang tempat rujukan, yang merupakan menjadi tempat rujukan di Indonesia. Ini data dari tahun 2015. Nah, saya akan coba menjabarkan penerapan teori pada lahan praktik. Model konsep Widenbah dengan teori NIDHORHELP mampu memberikan kenyamanan dan keamanan ibu hamil dengan KPD. Kita ini fokus ke ibu KPD-nya ya. Kali ini teori ini saya terapkan ke contoh kecilnya, yaitu ke ibu dengan KPD. Sehingga pasien dengan segera mempunyai kemampuan untuk mencapai kondisi adaptif. Teori ini juga mampu membantu ibu meningkatkan coping dalam mengatasi masalah psikologis karena proses persalinan yang sulit maupun resiko terhadap kehilangan bayi dan atau melahirkan bayi yang tidak normal. Jadi teori ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan asuhan keperawatan secara farmasinya, cuma kita juga fokus kepada masalah psikologisnya si ibu, sehingga persalinan ini bisa menjadi bukan hal yang sulit bagi seorang ibu hamil dengan kita memberikan aplikasi penerapan teori kepada ibu yang sedang atau akan bersalin. Nah, tiga tujuan yang dikemukakan Widenbah dalam membantu klien yaitu mengatasi kegawatan ibu, lalu menurunkan kecemasan akibat kehilangan. Ini jika saya bicara pada ibu dengan KPD ini, jika si ibu akhirnya dilakukan terminasi, dia kehilangan anaknya. Jadi menurunkan, penerapan teori ini dapat menurunkan kecemasan akan kehilangan. Lalu berikutnya, membangun coping yang efektif menghadapi kegawatan dan resiko kehilangan dengan melakukan kolaborasi, koordinasi dengan tim kesehatan lainnya sehingga klien mendapatkan tindakan yang tepat sesuai dengan prosedur penanganan dengan pasien dengan KPD. Jadi, teori ini kita bisa lakukan dengan kolaborasi berbagai tenaga kesehatan lainnya, yaitu bisa perawat, bidan, dan juga kita merangkul untuk makanan itu ke gizi. Jadi bisa optimal itu dengan melakukan kolaborasi, koordinasi dengan tim kesehatan lainnya. Lalu berikutnya ibu memerlukan, maaf, kejauhan ini. Lalu berikutnya ibu memerlukan penanganan segera untuk mengatasi masalah fisik dan psikologis. Kemudian pada tahap selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus untuk melihat keefektifan penggunaan model konsep. Jadi evaluasinya dilakukan terus-menerus, tidak berhenti sampai di situ saja, untuk melihat keefektifan penggunaan model konsep teori yang telah kita terapkan. Serta menilai keefektifan bantuan keperawatan yang telah diberikan setelah fase kegawatan teratasi. Nah, jadi penerapan teori ini tidak hanya kita lakukan saat fase kegawatan. Setelah melewati fase itu, kita melakukan evaluasi terus-menerus sampai pasien ini benar-benar menjadi pulih. Begitu. Adapun tujuan intervensi keperawatan dilakukan dengan tujuan mengubah atau memanipulasi stimulus vokal, kontekstual dan residual, juga difokuskan pada coping individu atau zona adaptasi. Lalu intervensi pada contoh kali ini yaitu ketuban pecah dini, yang pertama yaitu observasi tanda vital ibu, monitor terhadap nilai leukosit untuk mendeteksi adanya infeksi. Lalu mempertahankan tirah baring atau atur posisi, observasi terhadap kontraksi uterus. Lalu masuk ke konsep model dan teori adaptasi role dengan meningkatkan kenyamanan dan pengetahuan untuk mengurangi kecemasan. Jadi di sini saya coba memaparkan pada contoh kasus kecil yaitu intervensi pada ketuban pecah dini.
contoh kasusnya ketuban pecah dini, dengan menggabungkan dua teori. Kalau tadi dengan intervensi awal kita bisa menggunakan masuk Widenbach di situ. Nah, pada konsep model dan teori adaptasi Roy, kita bisa meningkatkan kenyamanan dan pengetahuan klien itu sendiri untuk mengurangi kecemasan. Jadi biasanya yang kita temui kecemasan pada ibu dalam hal ini setelah melahirkan itu artinya postpartum, dengan mungkin bisa ditemui bahwa ibu ini terminasi dengan kehilangan bayinya. Teori ini dapat diterapkan secara optimal untuk mengurangi kecemasan dari ibu yang dengan rasa kehilangan itu tadi. Lalu setelah melewati fase akut, yaitu klien telah stabil atau karena analisa terhadap kondisi ibu dan janin sehingga dibuat keputusan untuk dilakukan terminasi, maka klien memasuki fase pemeliharaan. Jadi tentu yang kita hadapi di lapangan, teman-teman, tidak selamanya bahwa klien ini berakhir dengan yang KPD tadi, dengan ibu dan bayinya normal, dan ternyata ditemui juga ada putusan untuk dilakukan terminasi. Nah, maka teori ini bisa diterapkan untuk memasuki fase pemeliharaan. Makanya tadi di atas saya gambarkan bahwa dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Jadi aplikasi teori ini tidak hanya stop sampai bahwa oh sudah si pasien sudah melahirkan atau terminasi, kita sudah melakukan tindakan keperawatan, udah selesai gitu aja. Tapi tidak. Kalau di sini ada fase pemeliharaan, jadi kita bisa menerapkan aplikasi teori ini sampai ke fase akhir, yaitu fase pemeliharaan. Nah, konsep adaptasi Roy dipilih untuk dapat memfasilitasi pemberian asuhan yang komprehensif pada ibu postpartum dengan KPD. Jadi, kalau tadi kita fokus kepada ibu yang dengan kecemasan menghadapi persalinan, lalu pada tahap akhirnya yaitu ibu ini kita berikan asuhan keperawatan yang komprehensif pada ibu dengan yang telah melahirkan atau yang kita kenal dengan postpartum. Nah, dukungan sosial paling diperlukan saat momen ini, dukungan sosial paling diperlukan oleh ibu hamil dengan KPD seperti tentunya kehadiran suami menemani klien saat persalinan maupun setelah persalinan. Dukungan keluarga diperlukan guna membantu klien beradaptasi terhadap situasi krisis yang dialami, serta pengaruh yang signifikan terhadap kecemasan. Jadi seperti yang saya jabarkan di atas tadi, bahwa teori ini merangkul banyak pihak. Jadi tidak hanya kita fokus ke kliennya saja. Kita bisa memberikan aplikasi penerapan teori ini kepada keluarga, suami, keluarga terdekat, karena ini dukungan keluarga sangat mempengaruhi terhadap fase pemeliharaan klien itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi tahap akhir. Evaluasi tahap akhir dari proses keperawatan menurut Roy adalah penilaian yang efektif terhadap pelaksanaan rencana keperawatan berhubungan dengan tujuan yang direncanakan dengan mengobservasi tingkah laku klien. Nah, ini bisa kita jabarkan dengan teori yang ada, bisa diaplikasikan langsung sehingga berhubungan dengan tujuan yang direncanakan untuk mengobservasi tingkah laku klien. Evaluasi dilakukan dengan melihat pencapaian kriteria hasil secara umum. Jadi evaluasi ini kita ukur dari pencapaian kriteria hasil. Nah, lalu secara umum itu kita harapkan yaitu ibu dapat beradaptasi secara adaptif dengan mekanisme coping yang positif terhadap persalinannya. Diharapkan ibu ini hasil akhirnya, jikapun itu terminasi dengan kehilangan, dengan diterapkan teori model keperawatan ini, diharapkan ibu tetap memiliki mekanisme coping yang positif terhadap persalinannya.
Sehingga itu tadi seperti yang saya sampaikan, fungsinya adalah menurunkan kecemasan. Lalu mampu memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Jika di sini bicara kita setelah persalinan, ternyata ibu dan bayinya sehat. Dan tidak ada tanda dan gejala atau komplikasi yang mengarah kepada kegawat daruratan ibu dan bayi. Nah, itu evaluasi yang dilakukan dengan melihat pencapaian kriteria hasil dari penerapan teori keperawatan adaptasi ROY. Nah, jadi di sini aplikasi teori model keperawatan meningkatkan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi sesuai dengan topik utama materi kita, diharapkan dengan aplikasi teori keperawatan yang dalam hal ini secara singkat saya jabarkan Widenbaugh dan adaptasi ROY, diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang baik di masyarakat maupun di tatanan rumah sakit. Tentu jika dijabarkan secara panjang dengan contoh kasus tidak cukup waktu ya, kita bisa menerapkan ini, saya harapkan bisa menerapkan teori ini di lapangan, dan juga bagi tenaga kesehatan mampu menerapkan konsep model keperawatan dan pelaksanaan proyek-proyek inovasi. Seperti tadi yang Prof. Yati sampaikan bahwa sekarang ini perawat dituntut lebih maju lagi. Saya tidak mengatakan sekarang bahwa kita tidak maju, akan tetapi tentu kita harus lebih maju lagi dari sekarang, karena kalau di luar itu perawat sudah sangat profesional sekali ya, terutama dalam hal penelitian. Lalu di sini tadi saya menerapkan teori model keperawatan dan juga proyek-proyek inovasi. Sehingga diharapkan klien akan mendapatkan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Begitu, saya rasa demikian penyampaian saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang bagus sekali mengenai teori model keperawatan dari Ibu Liz dan Maria. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita sudah dapat beberapa pertanyaan di meja panitia. Ada pertanyaan dari Ibu Fatima, Polekes Kemenkes Jakarta 1. Menanyakan kepada Ibu Lisda bahwa untuk bisa membantu pasien, perawat bidan harus mempunyai pengetahuan, penilaian, dan keterampilan. Nah, lalu bagaimana dengan kliennya? Silakan Ibu Lisda, monggo dijawab. Ya, dari mana itu tadi? Poltekkes Kemenkes. Fatima, Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Baik. Terima kasih Mbak Nabila yang masih stay tune, yang udah dipukul lumayan siang ini ya, semoga masih tetap semangat. Pertanyaannya, semangat. Ya gimana Ibu? Harus semangat. Ya. Gimana tadi, bisa diulang pertanyaannya? Jadi gini, katanya kalau untuk membantu pasien, perawat dan bidan kan harus mempunyai pengetahuan, penilaian, dan keterampilan. Lalu bagaimana dengan kliennya itu sendiri, seperti itu? Baik, terima kasih. Model konseptual dari Ernestine Widenbaugh adalah model keperawatan dengan beberapa konsep model. Jadi memang benar bahwa pasien harus mempunyai pengetahuan, yaitu kalau pengetahuan itu untuk bisa memahami kebutuhan pasien, artinya kita sebagai tenaga kesehatan, perawat maupun bidan, harus mempunyai pengetahuan yang lebih untuk bisa memahami kebutuhan pasien ini. Lalu tadi juga disampaikan penilaian. Penilaian yaitu kemampuan untuk pengambilan keputusan dalam asuhan keperawatan atau kebidanan yang akan kita berikan pada klien. Nah, keterampilan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasien itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kliennya? Jadi kliennya ini adalah dalam Widenbaugh menentukan beberapa tahap dari
untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan maupun kebidanan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan klien. Nah, berikutnya ada ministration, yaitu memberikan dukungan dalam pencarian pertolongan yang dibutuhkan. Lalu ada validation, mengecek apakah bantuan yang diberikan merupakan bantuan yang dibutuhkan. Jadi penerapan teori ini kita mengevaluasi apakah si klien ini bantuan yang diberikan merupakan bantuan yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita memberikan bantuan yang ternyata sebenarnya ini sudah terpenuhi dan ada yang lebih dibutuhkan dari klien, tapi kita tidak menyadari. Nah, dengan teori ini diharapkan kita mampu dengan validation, kita mengecek apakah bantuan yang diberikan merupakan bantuan yang dibutuhkan. Lalu ada coordination. Koordinasi yaitu sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Jadi diharapkan kebutuhan pasien ini dapat terpenuhi dari si koordinasi ini tadi, Kak. Coordination. Jadi mencapai untuk mencapai tujuan dari asuhan keperawatan Widenbach perlu dilalui beberapa tahap ini tadi kalau untuk kliennya. Jadi ada identifikasi, ministration, validation, dan coordination, begitu. Mbak Bella. Ya. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Fatima ini. Mungkin kita akan langsung ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu Lisda, juga bisa untuk Prof. Yati, bahwa ini nyebutin nama, cuman dia dari nurse di Papua, lumayan jauh ya. Wow. Insya Allah. Jadi dia bertanya, dia ingin melanjutkan sekolah tetap dan suka melanjutkan untuk mengambil spesialis, namun tidak tahu langkah-langkahnya. Bagaimana bisakah mungkin Nurse Lisda menjelaskan apakah mengambil S2 dulu atau gimana soal spesialis keperawatan itu dan kampus-kampus mana saja yang membukanya serta persyaratannya apa saja? Mungkin boleh Ibu Lisda di-share yang sudah berpengalaman menjadi nurse spesialis. Terima kasih Bu Bella. Mohon maaf sebelumnya, izin saya juga memberikan statement ini karena mewakili Prof. Yati ya, tolong koreksi juga Prof. kalau ada keliru. Dari Papua, sahabat kita lumayan jauh ya. Jadi tadi dia menanyakan untuk melanjutkan spesialis ya, bukan S2, spesialis. S2 dulu atau spesialis, kayaknya dia ini masih nurse, baru S1. Oh begitu, baik. Baik, begitu. Jadi kalau untuk dunia, saya bicara keperawatan ya, kita sedang getol-getolnya untuk menerapkan pendidikan dengan linearitas. Nah, dari profesi S1 keperawatan itu kita dituntut wajib untuk nurse. Nah, setelah nurse, ada tahapan lanjutan yaitu S2 keperawatan. Kalau dari tingkatan sederhananya sebenarnya bisa dipahami bahwa S2 keperawatan lanjutannya adalah residensi atau spesialis, kalau saya sendiri yaitu maternitas. Jadi kalau S1 keperawatan itu pasangan nurse, kalau S2 itu lanjutan akhirnya adalah spesialis. Nah, di mana saja, kalau untuk saat ini, kalau secara keseluruhan spesialis, residensi spesialis itu adanya di Universitas Indonesia, cuman ada juga yang sudah lumayan ada beberapa peminatan itu yang saya tahu di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu juga ada, mereka sudah buka untuk jalur swastanya. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya, apakah bisa langsung S2 dulu atau bagaimana soal spesialis keperawatan itu, seperti itu? Oh iya. Jadi kalau menurut ketentuan, jadi sama seperti nurse ya, setelah S2 diharapkan mahasiswa ini langsung melanjutkan ke program residensi spesialis, begitu. Jadi kalau S2 dulu atau spesialis dulu, tentu S2 dulu baru spesialis. Cuman iya, maksudnya mungkin apakah boleh stop dulu lah, baru langsung begitu ya? Mungkin ya. Iya. Kalau dari Universitas Indonesia sendiri sebenarnya itu sangat menyarankan untuk langsung.
bahwa pendidikan ini ya menjadi satu kesatuan, seperti halnya kalau S1 keperawatan itu lanjutnya ke nurse begitu. Nurse, betul sekali. Mungkin ada beberapa juga ya Kalista ya, seperti saya kan kepemimpinan dan manajemen kan memang tidak ada spesialis ya. Jadi memang tentukan dulu peminatan dari nurse dari Papua ini ya, minatnya ke arah mana gitu ya. Tapi betul, dengan catatan juga Mbak Nabila, peminatan ini betul-betul dipilih karena dari dasar diri ya, bukan karena kebutuhan. Kadang banyak juga karena kebutuhan lingkungan, kebutuhan permintaan ya. Cuman saya kadang ngobrol dengan rekan-rekan saya, sebenarnya saya niatnya nggak di sini loh, saya kepengennya di KMB gitu, karena ini kebutuhan saya di sini lah gitu. Saya rasa kita harus berani speak up bahwa saya jiwanya bukan di sini, saya di KMB begitu misalkannya, atau saya kok di KMB ya, saya sebenarnya jiwanya di manajemen gitu. Jadi tidak hanya bicara kebutuhan dari instansi tersebut, kita harus menjiwai dulu kan, kita harus ilmu ini harus benar-benar kita kan seperti kita tahu tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus kenal, kita sayang dulu dengan ilmunya, sehingga setelah di dalam itu kita benar-benar nyemplunglah ke ilmu yang kita pilih tersebut. Karena kalau sudah di peminatan itu artinya keilmuan kita menjurus ke arah satu itu, begitu Ibu Bella. Bagaimana Bu Bella, apakah sudah cukup jelas? Terputus ya sepertinya. Ya, betul. Halo, Assalamualaikum. Ya. Betul. Ya, Ibu Lisda, maaf terputus. Iya. Oke, itu pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Ibu Lisda, karena materi Ibu Lisda tadi kan agak mungkin masih ada waktu sebenarnya. Ini akan lagi pertanyaan yang masuk ke meja panitia. Pertanyaannya tidak menyebutkan nama, bagaimanakah agar teori tadi yang telah dijelaskan dapat dipakai oleh perawat sehingga tidak terkesan malah makin membuat sibuk pelayanan keperawatan itu sendiri? Silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih Bu Bella. Tadi di penyampaian materi sudah saya sampaikan ya, bahwa memang kita sebenarnya bukan hal baru, teori keperawatan ini sudah lama. Cuma memang di lapangan itu, ya itu tadi, saya mengalami sendiri ya, karena memang di lapangan, waktu saya ambil pendidikan itu, di klinik memang riwahnya bisa dikatakan sangat sibuk lah. Kadang-kadang jumlah pasien tidak sesuai dengan jumlah perawat atau bidannya, sehingga memang aplikasi penerapan teori ini kadang terkesannya membuat malah makin runyam ya, karena mereka sebenarnya sudah punya prosedur sendiri bahwa si pasien ini mau ditangani seperti ini, misalkan sampai selesai asuhan keperawatannya udah. Jadi terkait teori-teori sepertinya hanya bikin ribet ya, begitu. Nah, cuma setiap teori, tadi di awal saya jabarkan ada banyak teori, ada Wetzel, Newman, Henderson, Peplau, Orem, dan Kolkaba, dan lain-lainnya itu seperti yang kita tahu juga, kita bisa gampang sekarang ya dapat materi ini di Google itu ya, dengan sumber yang memang bisa dipercaya dan terbaru, bahwa konsep teori ini, setiap teori penerapannya itu ada konsep teori dan juga ada kerangka teori, sehingga sebenarnya kalau seorang perawat sudah menjalani dan paham, mungkin akan, kita nggak bisa bicara mudah juga ya, cuma di awal mungkin agak terasa sulit, tapi setelah terbiasa sekali dua kali saya rasa bukan hal yang menyulitkan, malah sesuai tema kita dia meningkatkan mutu pelayanan pada seorang pasien ini, asalkan betul-betul diterapkan teori yang misalkan Widenbach. Nah, yang menjadi catatan yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa setiap teori itu ada
yang namanya format pengkajian. Artinya, jika kita sudah pegang format pengkajian ini, kita kaji evaluasi si pasien ini akan kita terapkan dengan teori apa ini pasien. Nah, kalau sudah, artinya kita bisa mengkaji pasien ini dengan format pengkajian dari salah satu teori, konsep teori tadi. Jadi, penerapan teorinya itu kita lakukan dengan mengkaji si pasien ini dengan format pengkajian. Itu yang ini pentingnya ya, Mbak Bella, perlu saya garis bawahi bahwa tidak menjadi sulit jika kita sudah mengkaji si klien ini dengan format pengkajian. Jadi akan berjalan. Jadi kalau yang kita dapat ada format dalam suatu teori, konsep teori keperawatan, nah itu kita kaji sesuai format yang ada. Jadi kalau biasanya kita mengkaji hanya sesuai dengan format yang ada di rumah sakit, nah kita terapkan, tapi tanpa mengesampingkan format yang ada ya, kita menyelipkan teori keperawatan ini dengan format pengkajian sesuai teori yang akan kita pilih. Misalkan dalam hal ini Widenba dan adaptasi Roy. Dan jadi catatan, tidak selamanya konsep teori ini diaplikasikan dengan dua teori sekaligus ya. Jadi bisa kita lakukan satu pasien dengan hanya satu teori saja gitu. Jadi tidak menjadi bikin jangan dibikin ribet gitu istilahnya. Bisa kita terapkan dengan satu teori model keperawatan, tidak harus dua. Cuman akan lebih baik jika memang pasien ini bisa menerima dua konsep model keperawatan dan hasilnya menjadi lebih optimal. Mungkin kita bisa terapkan dengan langsung dua teori keperawatan. Begitu, Mbak Bella. Terima kasih jawabannya. Semoga bisa membantu. Dan mungkin ada lagi ya, ini dari kolom chat dan juga masih ada di meja panitia. Saya akan pilih satu lagi, Ibu Lisda, karena mengingat waktu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Nurse Dorodia dari Malaya Lampung ini menanyakan berkaitan dengan kesimpulannya sepertinya. Apakah teori Widenbach ini hanya digunakan atau hanya bisa digunakan pada ibu hamil? Seperti itu. Pada ibu hamil? Oh, pertanyaannya lumayan sederhana tapi umum untuk diketahui banyak orang ya. Ya, terima kasih Ibu Bella. Saya akan coba menjawab ya. Pada dasarnya jika suatu kasus, ini dia tentang teori Widenbach ya fokusnya, Mbak Bella. Ya, ya betul. Ya, ya Widenbach. Pada dasarnya ya suatu kasus, jika diaplikasikan dengan teori Widenbach ini dilakukan dengan 4 tahap untuk mencapai tujuan dari asuhan keperawatan itu sendiri atau asuhan kebidanan. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada identifikasi, ministration, validation, dan koordinasi. Nah, jika 4 tahapan ini sudah dilakukan pada pasien, maka penerapan ini sudah dapat dinilai. Artinya, kita terapkan tahapan ini tidak hanya pada ibu hamil. Jadi jika tahapan ini bisa diterapkan, penerapan teorinya, artinya teori ini tidak hanya digunakan pada kasus ibu hamil. Jadi salah satu contoh, diaplikasikan pada postpartum. Kalau tadi pada ibu hamil, kita bisa diterapkan Widenbach ini diaplikasikan pada pendarahan ibu postpartum, yaitu dengan fase akut yang mengalami masalah resiko kurangnya volume. Jadi, tidak hanya fokus kepada ibu hamil saja, salah satunya yaitu bisa ke ibu postpartum juga. Ini berhubungan dengan cairan akibat pendarahan ya, yang tidak segera atau cenderung masuk pada kondisi lain hipokolemia sehingga membutuhkan bantuan. Artinya,
Artinya teori ini tadi sesuai dengan materi yang ada, yaitu konsep need for help. Artinya ya, kalau postpartum ini adanya pendarahan, ini untuk segera dilakukan dan cenderung masuk pada kondisi shock hipovolemia, sehingga membutuhkan bantuan segera. Nah, makanya teori ini bisa kita terapkan tidak hanya pada ibu hamil, tapi juga pada ibu postpartum, contohnya di sini pada ibu dengan pendarahan, bahwa ibu ini membutuhkan bantuan segera. Jadi, untuk menilai kondisi pasien itu sekarang, pengkajian dilakukan dengan identifikasi yang kondisi baik fisik maupun psikospiritual pasien. Jadi, tidak hanya kesimpulannya, yaitu tidak hanya digunakan pada teori ini pada ibu hamil, bisa juga untuk teori lainnya asal sudah melewati tahap-tahap pada penerapan teori yang seperti saya jabarkan tadi. Begitu Mbak Bella. Jadi tetap di area maternitas, tetapi tidak hanya ibu hamil, bisa juga ibu-ibu yang postpartum ya, Ibu Lisda ya. Ya, itu contoh kecilnya, ada banyak lagi contoh selain itu. Ya. Materi yang sangat menarik sekali, kalau berbicara tentang teori model keperawatan ini sangat luas sekali, dan kita akan banyak sekali menemukan teori-teori mulai dari grand teori, kemudian sampai ke teori middle range teori, akan banyak sekali. Tidak cukup di seminar kali ini ya Ibu Lisda ya, mungkin akan banyak kesempatan lagi dari panitia penyelenggara, akan ada seminar-seminar kelanjutan yang sangat bermanfaat seperti saat ini. Ya, ya. Berhubung waktu, saya mau akhiri dulu bersama Ibu Lisda topiknya. Jadi saya akan merangkum sedikit materi dari Ibu Lisda bahwa memang aplikasi teori model keperawatan ini sangat meningkatkan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan baik di masyarakat maupun di tatanan rumah sakit. Kesehatan kita diharapkan mampu menggunakan model keperawatan untuk proyek-proyek inovasi yang berbasis teori, sehingga kita harapkan klien kita akan mendapatkan pelayanan keperawatan yang sangat berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi Ibu Lisda. Semoga materi ini bermanfaat. Mungkin yang ada sudah memberikan pertanyaan di kolom chat, mungkin akan kita jawab di lain waktu, mungkin tidak di sesi ini, akan dijawab mungkin via chat atau via sosial media lainnya. Ini saja yang bisa sampaikan. Saya selaku moderator berterima kasih sekali kepada seluruh pembicara, dan kita akan akhiri sesi dengan sesi berfoto kembali dengan bersama kali ini adalah bersama Ibu Lisda. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk aktifkan kameranya dan kemudian senyum. Oke, kita hitung mulai dari 1, 2, 3. Iya, sekali lagi ya untuk halaman lain. 1, 2, 3. Ya, Prof. Judi, Dr. Judi pakai tangan. Boleh pakai tangan yuk, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali atas kesempatan yang sangat berharga. Terima kasih Prof. Yati, terima kasih Dr. Judi, terima kasih Ibu Lisda. Luar biasa materi hari ini. Saya selaku moderator berterima kasih sekali kepada panitia penyelenggara maupun seluruh peserta yang hadir. Mari kita sama-sama bermotivasi, termotivasi setelah seminar kesehatan ini memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan sebagai bidan maupun perawat untuk tetap selalu berkarya, kemudian selalu memperhatikan aspek-aspek kebutuhan pasien, dan juga terus mengembangkan penelitian maupun case report yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan apapun. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada Ibu MC Wesi Marta Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Bella yang sudah memandu acara seminar ini. Materi yang disajikan oleh
pemateri kita sangat luar biasa, menambah wawasan kita semua. Kita tahu bahwa dunia masih dalam kondisi pandemi, sehingga kerjasama tim kesehatan sangat-sangat dibutuhkan di sini. Nah, hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, di sini kami dari panitia memberikan apresiasi kepada peserta yang telah berjuang dan meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti acara seminar nasional dari Media Medical, walaupun masih dalam waktu menjalankan amanah untuk negara dan juga sebagai garda terdepan untuk COVID-19. Itu ada Ruli atas nama Bapak Ruli Septia, juga ada Bapak Muhammad Ardiansyah, ada Ibu Dian Komalasari. Mungkin panitia boleh di-share untuk fotonya. Ya, sebagai apresiasi juga dari panitia. Boleh panitia dibantu untuk share. Jadi sekarang mungkin kita bicarakan bersama bagaimana baiknya. Tapi yang jelas, anggota muda harus mengisi. Artinya anggota muda ini bagaimana kita butuh dengan anggota muda. Begitu pada generasi terus. Itu saja sementara dari saya. Baik, nah itu peserta yang sudah berapresiasi ya, kami berikan apresiasi kepada Bapak Ruli, Bapak Muhammad Ardiansyah, juga Ibu Dia Nurse, dan juga ada Ibu Dian Komalasari. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada para mitra yang telah mendukung seminar ini dan juga panitia yang bekerja keras dalam menyelenggarakan seminar ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Januardi, Ibu Yati, Ibu Listia, dan juga moderator kami Ibu Bella. Sebelum menutup acara siang hari ini, kami mengundang para narasumber dan juga peserta untuk sesi foto bersama. Baik, kami mohon kepada panitia untuk dapat mengambil foto. Baik, kita hitung. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Insyaallah. Baik, sekali lagi kami berterima kasih kepada para peserta yang telah mendengarkan acara dari awal hingga akhir. Harapannya banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa di seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia dan semuanya, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin lah. Terima kasih. Selamat Lisa. Terima kasih. Semoga tambah sukses. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Terima kasih ilmunya.